Tackle yang menarik di antara Rama Makote untuk Kedah dan juga Azraiko Abdullah bagi Negeri Sembilan. Lima minit yang pertama, sepak bola juara bertahan Kedah memulakan aksi berdepan dengan juara 2010 Negeri Sembilan untuk saingan pusingan yang kedua Shopee Piala FA 2018. Jadi saya mahu penglibatan awal Sally pada hari ini. Sally, bagaimana anda melihat keseluruhan utama di antara kedua-dua pasukan ini? Nampaknya kedua-dua ada perubahan yang drastik ya. Pablo Palares, Akia Rashid yang dikatakan tadi semasa pre-show. Memang perbezaan yang sangat berbeza apabila anda bermainkan Sandro sebagai seorang pemain nombor 9. Beliau seorang kreatif, beliau akan memberikan persoalan yang lain kepada bahagian pertahanan Negeri Sembilan. Mana pula walaupun Azraiko masih tidak menjalani latihan pertama bersama Negeri Sembilan, sudah nampak antara ketaranya Saiful Ahmad sudah tidak diturunkan dalam skuad dan Ilham diturunkan sebagai penjaga pertama. Kalau kita lihat sebelum musim bermula, Ilham mungkin pilihan ketiga dalam pasukan Negeri Sembilan. Baik, terima kasih Saleh. Kita akan terus bersama anda nanti di sepanjang 45 minit yang pertama ini dengan Kedah dilihat mengatur gerak awal, bertukar-tukar hantaran di bahagian pertahanan. Inilah corak permainan yang sentiasa ditampilkan oleh pasukan Kedah sebelum ini. Ya, di minit-minit awal ini cukup penting ya buat pasukan Kedah maupun pasukan Negeri Sembilan. Masing-masing perlu mendapat rentak yang terbaik dan mampu untuk membaca gerakan-gerakan pasukan lawan. Dan kita akan lihat dalam 15 minit pertama ini, kedua-dua pasukan pasti akan lebih berhati-hati untuk cuba untuk mengawal keadaan, mengawal permainan dan cuba untuk membantu dan menghasilkan banyak serangan di minit-minit awal ini. Liridon di bahagian tengah untuk Kedah. Begitu juga dengan Badrol, satu hantaran jauh yang dilakukan Liridon. Renas Rode, pemain pertahanan berpengalaman yang diharapkan mampu untuk mengukuhkan barisan pertahanan Negeri Sembilan selepas mereka dilihat agak rapuh terutamanya dalam tiga perlawanan saingan Liga Super, terutama dalam aksi yang terakhir selepas tewas kepada Terengganu dengan 1-2. Itu yang berlaku di kem Negeri Sembilan. Kehadiran semula Rizal Fahmi di barisan pertahanan sudah tentulah akan menyutik kekuatan mereka di bahagian itu, Akmal. Ya, memang penting situasi Negeri Sembilan sekarang. Mereka memerlukan kekentalan di bahagian pertahanan dan kita lihat bagaimana Rizal Fahmi diturunkan pada malam ini bersama-sama dengan Renas Rod. Dan inilah yang akan memberi kita melihat ke manakah cara pasukan Negeri Sembilan bertahan. Kebatan Leret dari Flavio Peck Junior. Ada reaksi awal yang ditampilkan Negeri Sembilan Sally. Mereka dapat mengimbangi corak permainan Kedah. Biarpun dilihat Kedah nampak cuba bermain secara hantaran-hantaran pendek. Ya, nampaknya permulaan yang positif daripada Negeri Sembilan. Teratur ya, bagaimana mereka melakukan percubaan pertama mereka. Tapi satu perlawanan yang begitu panjang, 90 minit. Dan jika tiada keputusan, masih ada perlu ada kemenangan pada malam ini. So, satu perjalanan yang jauh lagi. Negeri Sembilan perlu fokus daripada bahagian pertahanan seperti mana Akmal katakan. Setelah kekalahan, dua kekalahan betul-betul dalam Liga, antara faktor paling penting mereka adalah bertahan secara kental sebelum menyerang. Arif Farhan, pemain pertahanan yang memiliki kemampuan dan telah dibuktikan beliau ketika berdepan dengan PKNS mengusir satu jaringan yang boleh saya anggap bertaraf dunia yang dilakukan oleh Arif. Jadi dia bukan sahaja mampu bertahan tapi bantuan yang diberikan beliau untuk membantu barisan serangan sangat-sangat diperlukan. Ya, apabila beliau diletakkan sebagai kesebelasan utama, beliau perlu membuktikan yang tempat itu akan menjaminkan beliau terus berada di situ. Itulah yang dibuktikan oleh Arif Farhan pada perlawanan yang lalu bentang KNS. Dan kita harapkan juga pasukan Negeri Sembilan akan terus bersedia untuk mengekang asakan dari sudut kiri dan juga kanan daripada pertahanan pasukan Kedah. Ramahinan yang turut dikekalkan dalam kesebelasan utama. Gerak dari sebelah kanan, namun sedikit salah faham, ada idea yang menarik untuk mengajak Farhan Roslan terlibat dalam pergerakan itu. Farhan diberikan kepercayaan berada dalam kesebelasan utama dengan ketiadaan Akia Rashid. Agak lama juga Farhan tercicir dari kesebelasan utama buat Kedah.
yang dia perlu bersaing dengan Atiyah Rashid yang sekarang ini menunjukkan banyak kebangkitan dan banyak pemain-pemain yang terbaik beliau, dan itulah yang memberikan Farhan berada di bangku simpanan dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. Sepakat percuma untuk Kedah. Badrul dijatuhkan oleh Fauzan dan ada sedikit bentesan dan satu keputusan yang tepat pemain pengadil memberikan sepakan percuma buat pasukan Kedah. Berdepan dengan Terengganu sebelum ini, Sally Fauzan diletakkan di bahagian pertahanan, tetapi hari ini dia ditolak ke atas sedikit di jentera tengah. Anda melihat perubahan ini? Perubahan yang sangat positif. Kalau kita kembali kepada karier Fauzan Zulkifli, beliau pemain simpanan reserve league untuk Selangor, dan beliau antara pemain yang kreatif di midfield, deep line playmaker, dan itulah posisi tepat beliau. Larian dari Andik, antaran Andik dapat disekat di situ. Noh Hazrul, pemain pertahanan kanan Negeri Sembilan. Begitu juga dengan Karim Izzuan yang turun sedikit ke bawah. Penguasaan Kedah masih lagi berterusan. Hantaran ke tengah macam Sandro. Sandro terlepas. Dia bergerak sedikit pantas ke hadapan. Gagal membaca pergerakan bola dengan baik. Dan saya nampak beliau cuba melakukan dummy. Tapi beliau tidak melihat. Tidak ada mana-mana pemain rakan beliau yang membantu di belakang. Dan itulah kita lihat bagaimana beliau terlepas begitu saja. Sepatutnya beliau terlebih dahulu melihat adakah pemain rakan-rakan beliau yang ada di belakang sebelum melakukan dummy sedemikian. Andik sekali lagi kepantasan beliau di mahukan oleh Kedah. Kali ini Farhan. Sando cuba umpan semula kepada Farhan. Disiplin yang dipamerkan barisan pertahanan Negeri Sembilan dapat mengekang asakan dan rencana tuan rumah untuk bergerak masuk ke dalam kawasan penalti Negeri Sembilan. Itu yang berlaku untuk tempoh kira-kira 6 minit ini, Sally. Ya, tepat. Bagi saya, bagaimana mereka organisasi mereka di bahagian pertahanan menjadi antara faktor, seperti saya katakan tadi, faktor yang paling utama bagi mereka. Kita nampak bagaimana Farhan Roslan sedang bermain kombinasi play bersama Sandro yang tidak dilihat apabila Pablo Palares, seorang penyerang yang berbeza, lebih kepada fizikal, lebih kepada seorang striker yang boleh bermain secara kosorang. Manakala Sandro akan jatuh kepada di mana poket-poket yang kosong untuk bermain 1-2 gerakan serangan balas yang pendek untuk membuat ciptaan serangan untuk Kedah. Pemain Negeri Sembilan yang terpaksa menerima rawatan, Moni Udung Prak. Dia kebiasaannya bermain di bahagian sayap, tetapi dengan ketiadaan pemain penyerang utama mereka iaitu Nicholas Velas, menyebabkan sedikit rombakan terpaksa dilakukan di bahagian hadapan untuk Negeri Sembilan. Ya, apabila seorang penyerang utama tidak dapat diturunkan, jadi inilah perlu dilakukan pertukaran oleh jurulatih, dan mungkin dalam latihan-latihan dijalankan, Moni Udung Prak telah berjaya untuk memikul tanggungjawab itu, dan dari situlah beliau pada malam ini ditugaskan untuk menjadi penyerang utama untuk pasukan Negeri Sembilan. Sepakan percuma dari Fabio jauh. Alvaro Silva, pemain yang turun dalam perlawanan yang keduanya untuk Kedah selepas pulih dari kecederaan. Farhan, Alvaro di tengah. Liridon mengubah arah serangan ke seberang sana, mengajak Arif untuk naik ke atas. Badrol menjadi penghubung. Ini antara kombinasi yang ditampilkan. Ramon Makote untuk Kedah meletakkan Liridon Krasniki serta Badrol Bhatia selaku box to box midfielder untuk mereka menggerakkan bahagian tengah. Ya, itulah apabila 4-3-3 formasi yang diletakkan, jadi Liridon dan juga Badrol akan mempunyai kebebasan bergerak di pertahanan dan juga menyerang. Andik seperti biasa menggunakan asetnya dengan larian. Andik masuk dalam kawasan penalti sebagai pencuru untuk Kedah. Andik memberikan masalah buat Noh Hazrul dan juga Brandon Strode. Ya, memang satu gerakan yang cukup menarik. Kelincahan beliau tunjukkan menewaskan pertahanan kanan pasukan Negeri Sembilan itu Noh Hazrul. Tapi lorongan beliau menjadi dihalang oleh pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Tetapi sepakan yang dimiliki dipersia-siakan untuk Kedah yang tampil menggunakan kelebihan mereka di bahagian sayap, Sandy. Ya, tepat. Kerana ini memancak dengan pertukaran kelajuan beliau. Turn of pace dengan mudah melepasi Noh Hazrul di bahagian kanan. Dan selepas itu mungkin
kerja yang dibuat, tugas yang dibuat oleh Fauzan Zulkifli memang baik kerana boleh membuat covering untuk memastikan bola itu tidak sampai ke bahagian yang boleh membahayakan gol gawang Negeri Sembilan. Liridon, Akrab, Bad, Badrol mengajak Rizal Ghazali untuk naik ke atas. Farhan di bahagian tepi. Antara Farhan main pula untuk Kedah dalam masa penalti. Satu orang ke tengah. Dia ada peluang untuk melakukan percubaan terus tetapi memilih melakukan umpanan ke bahagian tengah. Ya, kombinasi yang baik daripada Farhan dan Liridon melihat Sandro bergerak buat satu lorongan tetapi sayangnya Badrul agak sedikit lambat untuk menyambut hantaran lintang yang dilakukan oleh Sandro da Silva. Negeri Sembilan cuba mengimbangi corak permainan yang ditampilkan oleh Kedah. Dengan Kedah bermain secara pantas, satu lagi yang terjahan. Kali ini dari Arif Farhan untuk memberikan sepakan percuma buat Negeri Sembilan. Ya, kita lihat memang terjahan yang dilakukan oleh Arif Farhan kerana kita lihat bagaimana pasukan Negeri Sembilan cuba untuk melakukan counter attack di sebelah kanan pintu gol pasukan Kedah. Inilah nak dikatakan tentang percubaan ini, lihatlah bagaimana replacement of position, bagaimana Badrul bijak memasuki ruang yang dilepaskan oleh Sandro. Dan itulah penting apabila Kedah bermain tanpa seorang penyerang yang nombor 9. Sambil tindakan pantas Ifwan Akmal yang belum lagi diuji. Tetapi untuk tempoh 11 minit, kedua-dua penjaga gol belum diuji sebenar-benarnya. Tidak ada percubaan-percubaan tepat menuju ke arah pintu gol yang dapat ditampilkan. Ada penetration daripada pemain-pemain tetapi tidak ada penyudah, tidak ada kesudahan dengan serangan mereka. Ya, itu yang saya katakan di 15 minit yang pertama ini semuanya masih berhati-hati cuba mencari ruang peluang di hadapan dan dari situ kita akan lihat selepas ini pasti akan ada banyak penetration passing dan juga run untuk membolehkan pemain-pemain pasukan Kedah maupun pasukan Negeri Sembilan untuk cuba melakukan percubaan tepat ke arah pintu gol lawan masing-masing. Kedah menggunakan keseluruhan padang. Mereka cuba masuk dari bahagian kanan dan seandainya tidak ada ruang, tidak ada jalan, mereka akan beralih ke bahagian tengah dan mengubah corak serangan, mengubah hala serangan itu ke sebelah kiri menggunakan Farhan, begitu juga dengan Andik, dan penghubung mereka adalah Liridon serta Badrul Bahtia. Sesekali Sandro turun ke bawah untuk membantu di bahagian tengah. Kali ini Badrul dijatuhkan oleh pelabur back junior untuk sepakan percuma. Buat Kedah, Negeri Sembilan yang meletakkan dua pemain defensive midfielder Flavio dan juga Fauzan. Ya, itu memang perlu. Mungkin jurulatih sudah membaca gerakan bariskan tengah Kedah cukup bahaya dan itu dah menyebabkan terpaksa meletakkan dua midfielder di bertahan untuk membantu barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Penguasaan Negeri Sembilan tidak kekal lama. High pressing game yang dipamerkan oleh Kedah, mereka memberikan tekanan di dalam kawasan Negeri Sembilan. Itu yang menyukarkan pemain-pemain Negeri Sembilan untuk keluar dari kawasan mereka, Salim. Ya, tepat. Kerana mereka tuan rumah, mereka berada di atas dengan persembahan ketika menentang PKNS. Percubaan dari Sandro. Ini adalah ujian awal untuk Ilham Amirullah, penjaga gol yang diberikan kepercayaan oleh Azrai. Ya, kita lihat Sandro menerima bola daripada tengah dan kita lihat bagaimana beliau membuat satu turning menewaskan dua pertahanan pasukan Negeri Sembilan, tertewas dengan turning beliau. Tapi rimbatan beliau agak lemah dan mudah untuk ditangkap kemas oleh penjaga gol pasukan Negeri Sembilan pada malam ini, iaitu Muhammad Ilham. Selepas 13 minit percubaan tempat yang pertama dilakukan Kedah ke arah pintu gol Negeri Sembilan. Tetapi Ilham Amirullah yang merupakan bekas pemain, bekas penjaga gol Harimau Muda, musim lalu dia beraksi bersama Felda United. Ini adalah musim pertamanya untuk Negeri Sembilan mendapat kepercayaan bos baharu mereka, Azrai Ko Abdullah, untuk diturunkan bagi mengambil tempat yang kebiasaannya diisi oleh Saiful Ahmad Sudar. Sepakan percuma untuk Kedah memasuki minit yang ke-15. Dan pandangan anda, corak permainan kedua-dua pasukan? Kalau kita ke pasukan lawan, di mana Negeri Sembilan perlu mempunyai kekentalan mental dan kekentalan fizikal kerana mereka tidak akan melihat posesi yang banyak, mereka tidak akan mempunyai kawalan dominasi perlawanan ini.
So kerja yang mereka perlu buat adalah lebih banyak daripada biasa, dan kegentalan mental mereka perlu bertahan untuk memastikan mereka menyusahkan pasukan Kedah yang memang sedang mendominasi perlawanan ini. Empat pemain import diturunkan Negeri Sembilan, Renas Rodi di bahagian pertahanan. Di bahagian tengah mereka memiliki Flavio Beck Junior dan Kim Do Hyun, kapten pasukan. Di bahagian serangan Moni Udom Prak, Shopee Piala FA membenarkan hanya empat pemain import diturunkan. Tidak seperti mana dalam saingan Liga Super, kerana pasukan-pasukan yang bersaing turut melibatkan kelab-kelab komuniti umpamanya yang tidak memiliki pemain import, bagi memberikan persaingan yang lebih seimbang untuk aksi Piala FA ini. Kedah mengatur gerak mereka di bahagian tengah. Sandro berpusing, cuba melepaskan diri, sempatan percuba yang dicari di kawasan yang berbahaya diberikan oleh Renas Rode untuk Kedah mencari jaringan pertama mereka. Ya, kita lihat ada kekasaran menarik ya. Renas Rode menarik Farhan Roslan, dan ini satu situasi yang cukup menarik ya, kerana kita tahu Sandro Batrol dan juga Liridon mempunyai kualiti untuk melakukan jaringan di sudut ini, dan kita mengharapkan mereka melakukan satu percubaan yang menarik. Tapi pastinya pertahanan Negeri Sembilan tidak akan memberi dan memudahkan pemain Kedah untuk melakukan jaringan pada situasi sebegini. Satu lagi ujian menanti Ilham Amirullah di pintu gol Negeri Sembilan, mengharapkan pemain-pemain tinggi lampar, Renas Rode antaranya. Begitu juga dengan Rizal Fahmi untuk membina benteng yang lebih kukuh. Sandro mampu melakukan percubaan terus. Badro Batia juga memiliki keupayaan yang sama. Dari Sandro! Tepat kedekapan Ilham Amirullah. Ya, peluang yang disia-siakan. Sandro nampaknya sepakan beliau agak mudah ditangkap kerana tepat di tengah-tengah pintu gol pasukan Negeri Sembilan. Tekanan demi tekanan, asakan demi asakan. Negeri Sembilan setakat ini Sen berjaya menyerap segala tekanan yang mereka hadapi. Ya, kalau kita lihat walaupun dominasi memang berpihak kepada pasukan Kedah dengan gerakan-gerakan pendek, dengan gerakan 1-2. Tapi setakat ini hanya dua tenangan on target bagi pasukan Kedah. So, Negeri Sembilan perlu menyerap selagi yang mereka boleh jika mereka hendak mendapatkan satu keputusan positif dalam perlawanan. Liridon. Peluang untuk Liridon melakukan gerak, tetapi dia juga memerlukan bantuan dari rakan-rakan. Masih lagi Liridon dikepung oleh tiga pemain. Kedah mengatur semula langkah. Pelibatan Badrol di bahagian tengah. Akram, begitu juga di sebelah sana Arif Farhan. Dan Kedah kini kembali bersabar dalam membina serangan mereka untuk memecah benteng pertahanan Negeri Sembilan. Rizal Ghazali mengintai kedudukan rakan-rakan dalam kawasan penalti. Hampir-hampir kehilangan penguasaan. Mana diteruskan advantage. Tidak ada sepakan yang percuma kali ini. Kita perhatikan Akmal, pergerakan Andik sebentar tadi. Farhan Roslan juga sudah berada masuk sedikit ke dalam. Ini Andik pula berada di bahagian tengah. Ya, kita lihat inilah pertukaran-pertukaran yang dilakukan untuk mengelirukan pertahanan pasukan Negeri Sembilan agar mereka tidak mengawal pemain-pemain tertentu. Tapi saya cukup gembira melihat bagaimana pertahanan Negeri Sembilan berjaya mengawal sepanjang hampir 18 minit perlawanan ini. Gagalnya pemain-pemain Kedah untuk melakukan lebih banyak cubaan-cubaan tepat. Inilah yang diharapkan oleh jurulatih Azrakor. Pemain-pemain pertahanan mereka bertahan dengan cukup baik agar tidak dibolesi di awal-awal permainan. Kim Do Hyun, kapten untuk Negeri Sembilan. Dia beraksi dengan kelab Siong Nam pada musim 2015-2017. Pemain yang memiliki pengalaman luas terutamanya dalam saingan Liga Utama Korea, memenangi gelaran bersama dengan Suwon Samsung Blue Wings dalam aksi K-League pada musim 2004. Turut pernah menjulang dua gelaran AFC Champions League untuk musim 2001 dan juga 2002.
pengalaman itulah yang dibawa untuk membantu Negeri Sembilan, memberikan semangat, memberikan kreativiti di bahagian tengah khususnya. Tetapi untuk tempoh kira-kira memasuki minit yang ke-20, belum lagi nampak pergerakan dan umpanan-umpanan yang membuka ruang kepada Mohd Udo Prab khususnya menurut dari Kim Do Yun. Ya, kerana kita lihat bagaimana apabila Kim Do Yun menerima bola, sudah ada tekanan di bahagian atas oleh pemain-pemain barisan tengah Kedah. Itu yang menyukarkan Kim untuk mencari ruang untuk buat umpanan-umpanan yang lebih baik buat pemain serangan dan juga flanker pasukan Negeri Sembilan. Izwan, satu umpanan untuk Moni Odoprak, dapat dibaca dengan baik oleh Kara Elmi. Ada Farhan untuk Kedah. Badrol membuka ruang pada Rizal, kembali untuk Badrol. Permainan kepada Liridon, Sadro, Badrol. Bijak tindakan dari Badrol, tetapi tidak ada ruang untuk Badrol kerana Flavio Beck Junior lebih cemerlang untuk memintas kedudukan Badrol Bhatia. Kombinasi di bahagian tengah sekali, Badrol begitu juga dengan Liridon dalam menggerakkan jentera bagi pasukan Kedah. Ya, bagi saya positif. Kalau antara faktor paling penting dalam satu sebuah perlawanan, jurulatih akan beritahu kepada pemain enjoy the game. So bagi saya setakat ini Kedah sedang bermain dengan senyuman di muka mereka. Mereka sedang menyukai perlawanan mereka. Tetapi mungkin variasi mereka perlu bertambah. Setakat ini kita melihat idea mereka lah bermain 1-2 di hadapan Renas Rode dan Rizal Fahmi. Tapi nampaknya setakat ini seperti Akmal mengatakan, walaupun sedap di pandang mata, tidak berjaya untuk menyusahkan penjaga gol Negeri Sembilan. So mungkin variasi di mana mereka perlu menggunakan kelajuan Andik Ulmansyah di bahagian tepi, kelajuan Rizal Ghazali di bahagian kanan, ataupun Farhan Roslan, masih tidak dilihat. Ya, memang betul Stanley. Memang kita lihat bagaimana banyak hantaran-hantaran, satu dua hantaran-hantaran pendek dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Tapi kita lihat mereka gagal menembusi benteng pertahanan Negeri Sembilan. Ini dilihat bagaimana mereka bertahan dengan cukup menarik. Empat back four pasukan Negeri Sembilan dibantu oleh dua defensive midfield. Inilah enam pemain yang banyak membantu untuk kekal disiplin dalam perlawanan sepanjang 23 minit ini. Tetapi Negeri Sembilan juga tidak boleh hanya bertahan. Mereka perlu mengintai peluang sekurang-kurangnya untuk melakukan serangan balas ke arah pintu gol Kedah seandainya mahukan jaringan yang mungkin akan membawa mereka ke pusingan yang ketiga. Ya, itu mungkin akan berlaku. Mungkin sekarang mereka bertahan, mencuri ruang, mencari peluang apabila ada kelonggaran, ada kelekaan di bahagian pertahanan pasukan Kedah. Dari situ mungkin mereka akan datang untuk mengejutkan barisan pertahanan tuan rumah. Farhan cuba melepaskan diri dari kawalan Azhar Rizwan. Dia diberikan bantuan oleh Rizal Ghazali. Badrol di bahagian tengah. Begitu juga dengan Liridon. Masih lagi penguasaan Kedah. Rizal antaranya tak sampai, ada peluang yang kedua. Badrol. Kedudukan di mana ada Badrol, di situ akan dirapati oleh Liridon Prasniki untuk membantu antara satu sama lain. Ya, itulah mereka mengamalkan corak hantaran-hantaran pendek. Jadi apabila suatu pemain itu menerima bola, ada satu atau dua pemain akan merapati pemain itu untuk membolehkan ada variasi hantaran yang akan dilakukan selepas itu. Hantaran yang sedikit mengecewakan dari Akram Mahinan. Terus saja kepada Ilham Amirullah. Tapi kredit harus diberikan. Saya perlu untuk memperkatakan tentang corak permainan yang ditampilkan oleh Rinas Rode dan juga Rizal Fahmi. Kombinasi mereka ini setakat ini berjaya seperti mana yang diharapkan oleh Azrai. Stanley. Ya, bagi saya tactical discipline mereka sangat impressive setakat ini. Bagi saya mereka bertahan secara unit dan arahan yang diberikan oleh Azrai Kohl memang terang dan dipahami oleh
pemain Negeri Sembilan setakat ni. Mereka bertugas sebagai back four yang baik, mereka bertugas sebagai midfield yang baik dan sentiasa menyelungi mana-mana pemain, tracking runners, late runners. Setakat ini memang menyusahkan pasukan Kedah. Badrul, cubaan lirik yang cuba dilakukan oleh Badrul kerana dia menyedari agak sukar untuk mara lebih jauh. Jadi percubaan di luar kawasan penalti adalah pilihan yang ada. Ya, pasti itu perlu dilakukan oleh Badrul di hadapan kotak penalti, tidak menunggu ada ruang yang lebih baik melakukan ribetan dengan tidak bergerak sepakat penjuru diperolehi. Sepakan yang menjadi tumbuh keluar oleh penjaga gol Ilham Abdullah tetapi tak pergi jauh. Namun sedikit kealpaan dari kawalan Akram Mahinan membataskan pergerakan Kedah. Ya, kita lihat bagaimana percubaan ini melalui Badrul tadi ya, ada ruang di hadapan beliau. Beliau cuba melakukan percubaan. Apa-apa yang berlaku pastinya akan menyukarkan penjaga gol, dan kita lihat bagaimana Kedah berjaya memperolehi sepakan penjuru tadi. Kaki kiri bukanlah kaki kegemarannya, tetapi dia tetap mencuba untuk Badrul Bhatia yang turut menjadi arkitek dana penggerak kepada jaringan yang ketiga Kedah ketika berdepan dengan PKNS. Belum lagi ada percubaan yang benar-benar berbahaya dilakukan Negeri Sembilan ke arah pintu gol Kedah selepas tempoh 25 minit. Mungkin apakah sudah sampai waktunya untuk Azrai mencongak sesuatu di pertengahan separuh masa yang pertama ini? Ya, itu perlu dilakukan oleh Azrai ya, membaca permainan untuk pasukan, kelebihan yang ada pada pasukan Negeri Sembilan dan juga apa kelemahan untuk pasukan Kedah, dan beliau pastinya akan melakukan yang terbaik, memberi satu kata-kata untuk pemain-pemain beliau untuk masuk dalam separuh masa kedua nanti, mengejutkan pasukan tuan rumah yang nampaknya cukup selesa menguasai keseluruhan permainan. Saya jarang-jarang untuk menyebut Ifat Akmal Saleh kerana tidak banyak penglibatannya dalam perlawanan ini, disebabkan tidak ada tekanan, tidak ada percubaan yang dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan. Ya, tepat kerana setakat ini pasukan Negeri Sembilan dengan jangkaan kita, jangkaan Akmal pada pre-show adalah bertahan dulu sebelum menyerang. Memang tepat ketika mereka bolos, confidence mereka akan effect kerana mereka tewas dua perlawanan sebelum ini. So pentingnya mereka bertahan dahulu, dan kerana itu kita melihat Moni Udom mungkin ada sedikit kekecewaan di muka dia. Saya yang berada di tepi padang melihat tidak mendapat bola, membuat banyak kerja tanpa bola, tapi itulah yang diperlukan dalam sebuah perlawanan seperti ini di mana kesebelasan diturunkan oleh Azrai. Kau perlu percaya kepada taktikal defensif mereka. Rizal, Rizal dapat dibaca oleh Mazhar Zulkifli untuk pantas menyekat pergerakan itu dari Liridon. Antara dia terlalu jauh untuk disambut Badrul. Nur Hazrul buat Negeri Sembilan yang cukup sibuk terutama dalam mengawal pergerakan Anik Bermansyah. Kali ini Negeri Sembilan berjaya mendapatkan penguasaan mereka di bahagian tengah. Inilah ruang yang perlu digunakan sebaik mungkin oleh Negeri Sembilan. Darul Izwan mencari ruang percubaan yang terlalu tinggi, tetapi itulah sedikit saja menerusi Monik Udo Prak. Ya, kita lihat bagaimana ada kelekaan, ada ruang di hadapan pertahanan pasukan Kedah, dan kita lihat bagaimana mereka menukar bola itu ke sebelah kanan, dan kita lihat bagaimana Monik Udo Prak bawa masuk bola itu ke dalam, cuba untuk melakukan satu percubaan, tapi sayangnya agak tinggi tersasar. Monik Udo Prak terpaksa mencari ruang yang membolehkan rakan sepasukan melakukan hantaran kepada beliau. Kali ini giliran Kedah pula berpusing mencari ruang, dan percubaan yang liar dilakukan oleh Andik untuk Kedah. Ya, hantaran satu dua, hantaran-hantaran pendek, dan kita bagaimana Andik berjaya untuk buat pusingan, buat satu turning, tapi sayangnya rembatan kaki kiri beliau jauh tersasar. Mungkin teknik sepakan beliau kerana bola itu agak jauh dari kaki beliau. Dan antara yang paling impresif Akmal ketika pergerakan itu adalah kita melihat pemain bertujuan Negeri Sembilan Flavio mengikut larian Liridon, kerana dia memberikan bola itu kepada Andik dan meminta semula bola itu dalam satu situasi yang baik. Tapi kerana Flavio mengikuti larian Liridon,
Wan Andy Bomansyah terpaksa pusing ke belah kiri dan tidak mendapat tendangan yang bebas. Ya, itulah pentingnya Stanley, kita mempunyai seorang pertahanan yang berpengalaman, yang mempunyai caps antarabangsa seperti Reynolds Road, yang mampu untuk memimpin barisan pertahanan beliau dengan penuh ciri-ciri kepimpinan yang cukup baik. Dan ini pentasan dapat dilakukan oleh Nur Hazrul untuk Negeri Sembilan. Minit yang ke-30, kedudukan masih lagi kekal tanpa jaringan. Penguasaan dari Kedah. Percubaan Derek Sando tidak berjadi. Dapat dipertahankan lagi. Untuk aksi pusingan yang kedua, Shopee PLFA, siaran secara langsung kami bawakan kepada anda. Menerusi saluran Hit Sports 3HD 703. Lawanan yang turut bersama-sama kita di Darul Aman ini adalah dua pemain kebangsaan, Sandy Bernard dan Akmal Rizal. Aksi yang menyaksikan ujian yang pertama untuk Azraqo bersama-sama Negeri Sembilan. Dia melakukan 5 perubahan dalam kesebelasan utamanya. Dengan kembali semula Rizal Fahmi, begitu juga dengan Karen Anwar dalam kesebelasan utama. Ya, beliau dilayangkan kad kuning kerana kita lihat ada terjahan kerana bola kawalan beliau agak jauh dari kaki, dan kita lihat dalam usaha untuk mengambil kembali bola itu, terjahan beliau walaupun terkena bola tapi agak berbahaya dan boleh mengakibatkan kecederaan buat pemain lawan. Flavio Beck menjadi pemain yang kedua dilayangkan kad kuning selepas Aizul Rizwan, pemain import yang dibawa sebelum ini oleh George Steinbruner untuk Negeri Sembilan. Sementara kena kawasan penalti, tandukan dapat dilakukan di situ oleh Rennes Brody, sekaligus memberikan sepakan percuma untuk Negeri Sembilan. Advantage dengan Baru Siva, pemain yang naik ke atas untuk membantu. Ya, sepakan yang cukup tepat ke dalam kawasan penalti pasukan Negeri Sembilan, dan kita lihat bagaimana ada rempuhan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Kedah dari Alvaro Silva ke atas Reynolds Road, dan itulah mengakibatkan pengadil memberikan sepakan percuma buat pasukan Negeri Sembilan. Kedah masih lagi menanti untuk jaringan pertama mereka, tetapi Negeri Sembilan tampil dengan corak permainan bertahan yang cukup berdisiplin, mengawal pergerakan dan hantaran yang digerakkan oleh Lidu dan Prasriki serta Badru Bakia. Begitu juga dengan kelincahan pemain ini, Andik, yang sudah pun mula bergerak ke sebelah kanan ini, Sandy. Ya, bagi saya sangat impressed tangkap ini dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Flavio Beck Junior. Kalau kita melihat kerja yang dilakukan oleh beliau untuk memberi perlindungan kepada back pertahanan pasukan Negeri Sembilan sangat impressive. Saya tidak berapa setuju, mungkin pengadil boleh memberi warning kepada beliau. Beliau bertujuan tackle itu untuk mendapatkan bola kembali, niat baik, tapi mungkin sedikit kesalahan, mungkin diberikan warning lebih daripada kad kuning. Tapi Flavio setakat ini antara pemain terbaik Negeri Sembilan. Jadi dia perlu berhati-hati kerana perjalanan perlawanan ini masih lagi panjang. Pemain yang telah mencetakkan 7 gol dalam saingan Liga 1 Indonesia musim lalu bagi pasukan Borneo FC, dengan 5 daripadanya telah menerusi sepakan penalti. Itulah sumbangan yang dilakukan oleh Flavio Beck Junior, prestasinya untuk musim 2017. Masih lagi menanti jaringan pertama bersama Negeri Sembilan untuk musim 2018. Ya, masih ada berbagi 12 ke 13 minit ya perlawanan, dan kita lihat masih lagi Negeri Sembilan bertahan dengan cukup disiplinnya, tidak meninggalkan sedikit pun ruang buat pemain-pemain serangan pasukan Kedah mempunyai peluang-peluang yang lebih baik untuk membuat jaringan. Mereka bertindak sebagai satu unit, Akmal. Betul, apabila mereka bertahan, mereka bergerak sebagai satu unit, dan apabila mereka cuba melakukan counter attack, mereka juga bergerak dengan satu unit, tetapi mereka agak kurang pemain-pemain di bahagian hadapan. Itulah terlihat tidak ada satu pun lagi percubaan tepat daripada pasukan Negeri Sembilan.
Ini Negeri Sembilan cuba untuk melancarkan serangan pantas namun tidak berjaya. Wani Odong Prak agak berseorangan di bahagian serangan untuk Negeri Sembilan. Baki kira-kira 10 minit yang terakhir. Badrul Patria untuk Kedah. Sekali lagi Badrul mencuba dari luar kawasan penalti. Apakah sedikit agak sedikit gopo dari Badrul Chanli untuk melakukan percubaan? Mungkin dia perlu bersabar sebagai, sedikit. Sebagai pasukan rumah. Selagi Negeri Sembilan boleh mengabsorb, boleh bertahan. Kalau keadaan ini masih berlangsung dalam separuh masa kedua di mana 0-0, kita akan melihat sedikit kegopohan daripada penyerang-penyerang Kedah kerana mereka mahukan gol awal, mereka mahukan gol untuk memberikan comfortability. Tapi setakat ini Negeri Sembilan sedang berjaya mengatasi segala yang diberikan oleh pasukan Kedah. Dek untuk Rizal, tarian dari Liridon. Dua pemain mengambil pergerakan. Liridon nanti di bahagian tepi. Anik Bermasyah, Liridon meminta semula. Hasrat Liridon ditunaikan tetapi dia tidak boleh pergi jauh. Namun berjaya mendapatkan sepakan percuma. Bahaya situasi ini kerana Flavio sudah pun memiliki kad kuning. Ya, benar perlu berhati-hati ya, kerana satu lagi kesilapan kad merah akan merugikan beliau dan merugikan keseluruhan pasukan Negeri Sembilan. Jadi Flavio Junior perlu lebih berhati-hati dalam membuat tackle-tackle terhadap pemain-pemain Kedah. Mungkin itu akan membataskan pergerakannya nanti untuk Flavio back, terutama dalam mengawal dan mengekang pergerakan Liridon serta Badrul Batia di bahagian tengah. Badrul bersiap sedia untuk melakukan sepakan percuma. Terus sekali lagi dari Badrul, namun kali ini dia berjaya mendapatkan sepakan penjuru. Ya, beliau cuba mencari near post ya, tapi Benteng berjaya untuk menangkis hantaran itu dan memberikan sepakan penjuru buat Badrul Bakhtiar untuk mengambilnya. Mereka memiliki 3 sepakan penjuru. Satu lagi dari Badrul, tandukan yang dapat dilakukan namun clearance disempurnakan untuk Negeri Sembilan oleh Flavio. Badrul tak lepas. Badrul, bantuan diperlukan dan juga tak lama kawalan dari Aizul. Kero Helmi, Liridon di bahagian tengah dapatkan satu lagi sepakan percuma. Sandro sebenarnya yang melakukan gerak itu. Ya, beliau cuba untuk membuat hantaran mencari Andik tapi terkena tangan Fauzan. Dan ini peluang sekali lagi di hadapan pintu gol pasukan Negeri Sembilan. Sepakan percuma yang akan diambil oleh Sandro ataupun Liridon. Sandro sudah pun mencuba tadi. Liridon berlalu pergi. Jadi hanya Sandro yang akan melakukan sepakan. Dari Sandro! Hampir-hampir. Sedikit saja CP di bahagian kanan. Ya, teknik sepakan yang cukup baik tapi sayangnya hanya sedikit saja bola beliau keluar di sebelah kanan pintu gol pasukan Negeri Sembilan. Peluang seumpama itu perlu digunakan sebaik mungkin oleh Kedah Sally. Ya, bagi saya apabila keadaan permainan gameplay di atas padang tidak menjadi ataupun mereka masih tidak mendapatkan gol yang dikehendaki, set piece menjadi antara pilihan yang paling besar dan opportunity paling besar untuk mendapatkan gol. Tapi bagi saya, jika Negeri Sembilan masuk di 45 minit pertama ini 0-0, itu adalah satu kejayaan kepada Azraiko. Rizal untuk Liridon. Kembali Rizal. Mario Alvaro di bahagian pertahanan. Akra membuka ruang, melebarkan antaranya untuk Arif Farhan menuju masuki minit ke 40.
Belum ada jaringan yang dapat kita saksikan. Sandro berjaya memastikan bola berada dalam kawasan permainan. Dia diawasi oleh Muhammad Nur Hazrul. Iridon. Tidak ada simpakan percuma kali ini. Sandro untuk Farhan. Hantaran ke tengah. Tidak ada pemain-pemain Hijau Kuning yang menyambutnya. Simpakan gol untuk Negeri Sembilan. Ya, nampaknya pemain Kedah masih belum gagal masih gagal untuk bermain 1-2 dan cuba untuk masuk ke dalam dua pertahanan pasukan Negeri Sembilan, dan mereka terpaksa menggunakan di bahagian sayap, tapi sayangnya sepakan hantaran yang dilakukan oleh Arif Farhan agak ke belakang tanpa ada mana-mana pemain Kedah dapat menyambut hantaran itu. Itu sepakan percuma tadi, Seri, anda melihat teknik yang dilakukan oleh Sandro da Silva. Ya, beliau mendapatkan teknik menggunakan pace bola yang baik dan juga mungkin kelajuan yang tepat, tapi mungkin akurasi beliau mungkin sedikit terkeluar, tapi telah sudah tentu telah meragui sedikit penjaga gol Negeri Sembilan Ilham, kerana beliau melompat ke kanan untuk dapatkan bola itu dan bola itu terkeluar. Kuat tempatan yang dilakukan oleh Diridon, terlepas juga kawalan dari Karol, tetapi dia berjaya merampas semula. Dokyun dia terlepas, kali dia buang untuk Kedah. Gerakan sekarang mereka tidak offside, kedudukan ini cuba masuk ke dalam pasar penalti. Antara kebakar semula, satu lapangan dan ada penetapan advantage sudah tentu untuk penjaga gol. Ya, bijak bijak satu hantaran daripada Badrul tadi tapi sudah offside Anik Irmansyah di hadapan penjaga gol pasukan Negeri Sembilan. Farhan kembali semula ke sebelah kanan untuk Kedah. Badrul. Kedah mahukan jaringan sekurang-kurangnya untuk mereka melangkah masuk ke bilik persalinan, dan mereka terus mencuba, tetapi pertahanan Negeri Sembilan masih lagi berdegil, masih lagi memamerkan aksi terbaik untuk mengekang setiap perjalanan, setiap masakan, sambil ada penggantian pemain yang dilakukan oleh Azrai, mungkin kerana kecederaan asli. Ya, bagi saya sekarang yang awal dilakukan Faizal Abu Bakar yang memulakan posisi sebagai dikarya beliau sebagai seorang penyerang. Beliau bermain untuk Kedah sebagai seorang pemain sayap, tapi untuk pasukan Negeri Sembilan pada musim ini beliau bermain sebagai seorang pemain defensive midfield. So ini mungkin merupakan satu pertukaran taktikal untuk pasukan Negeri Sembilan. Akmal, apakah apa yang menariknya kerana Kim Dong-Yun yang dibawa keluar? Ya, saya rasa mungkin ada kecederaan yang dialami oleh ketua pasukan mereka, iaitu Kim Dong-Yun. Tapi apapun, kemasukan Faizal pasti akan memberikan beliau peluang untuk membuktikan bahawa di sinilah tempat beliau bermulanya kerjaya sebagai pemain sepak bersama Sukan Kedah, dan malam ini beliau ingin melakukan sesuatu bagi membuktikan beliau antara pemain yang masih relevan untuk saingan Liga Malaysia. Penyaran jersey Kedah dari musim 2008 hingga 2014 untuk Faizal Abu Bakar. Kira-kira kurang dari 2 minit yang terakhir di separuh masa yang pertama. Kedudukan atas penjaringan di antara Kedah dan Negeri Sembilan untuk saingan Shopee Piala FA 2018 yang kami bawakan kepada anda secara langsung di saluran Hip Sports VHD 703 ini. Juara bertahan Kedah musim lalu, mereka cemerlang dengan menewaskan Pahang di pentas akhir. Jadi selepas hampir kita menuju minit ke-45 inisiali, rumusan anda di separuh masa yang pertama. Nampaknya satu perlawanan defense versus attack, di mana kalau kita melihat pasukan tuan rumah seperti dijangkakan akan menguasai, mendominasi perlawanan, mencipta peluang. Tapi setakat ini segala yang dilontarkan oleh pasukan Kedah jawapannya diberi oleh pasukan Negeri Sembilan. So bagi saya satu technical performance yang baik daripada jurulatih baru Negeri Sembilan, Azrai Koh. Kim Dong-Yun, kita nampak tadi Akmal agak termenung.
Mungkin dia juga kecewa dengan aksi dia ditampilkan sepanjang 42 minit dia beraksi. Ya, saya lihat dalam aksi beliau selama 42 minit memang beliau jarang menerima bola, jarang membuat umpanan yang lebih baik. Mungkin juga faktor kecegasan ataupun ada sedikit kecederaan yang membuatkan Azrakor membuat pertukaran di awal-awal perlawanan, kerana masih panjang lagi di separuh masa kedua nanti, mungkin memberikan peluang buat Faizal untuk bersama-sama dengan Moni Udo Prak untuk menggegarkan benteng pertahanan pasukan Kedah. Selagi ada waktu untuk kedua-dua pasukan mencari jaringan di babak yang pertama ini. Iridon menjauh ke Akram. Ada terpaan dari bahagian belakang yang dilakukan oleh Farhan Roslan. Agak menarik sekali lagi saya akan buka-tekan tentang kedudukan Farhan. Dia tidak hanya menanti di bahagian tepi tetapi akan masuk ke bahagian tengah. Ya, itulah variasi ya yang dilakukan oleh barisan serangan pemain Kedah apabila mereka gagal untuk mempunyai banyak peluang-peluang untuk menjadikan gol. Jadi mereka perlu menukar posisi masing-masing bagi mengelirukan dan membolehkan ada variasi serangan untuk mengelirukan pertahanan pasukan pasukan lawan. Tambahan masa 1 minit yang diberikan oleh pengadil perlawanan Wan Muhammad Tarmizi. Anda juga jangan ke mana-mana kerana rumusan babak yang pertama akan kami bawakan nanti. Aksi di antara kedua pasukan ini bersama-sama dengan Sally Bernard dan Akhmad Rizal Rakli. Sebakan percuma untuk Negeri Sembilan di penghujung separuh masa yang pertama. Moni Udung Prak. Ini adalah peluang yang terbaik untuk Negeri Sembilan melakukan sesuatu ke arah pintu gol Kedah. Ya, di minit-minit akhir ya, perlawanan sudah pun tamat. Mungkin sepakan terakhir dan inilah peluang terakhir. Mungkin mereka boleh menggunakan...
clearance dari Negeri Sembilan, tekanan awal yang dilakukan oleh Kedah seperti mana di separuh masa yang pertama. Satu lagi hantaran ke dalam kawasan penalti dapat dikeluarkan oleh Rinus Rode. Kedah terus menekan, terus memberikan asakan. Diridon berpusing mencari arah. Kali ini Sadrul. Badrul. Peluang untuk Badrul. Kepada Sadrul. Hantaran ke tengah. Dijatuhkan. Tidak ada sebagian penalti dari pengadil perlawanan. Permainan diteruskan untuk Kedah. Masih lagi dalam kawasan permainan. Tetapi penjaga garisan sudah pun mengangkat bendera untuk berikan lontaran ke dalam buat Negeri Sembilan. Ya, satu lagi percubaan di awal-awal separuh masa kedua ini. Nampaknya Arif Farhan mengharapkan pengadil untuk menghadiahkan sepakan penalti. Tapi kita lihat jelas tackle yang dilakukan oleh Rizal Fahmi cukup bersih ke atas bola dan keputusan yang cukup tepat daripada pengadil perlawanan. Ya, tepat. Bagi saya memang satu tackle yang memang bertaraf baik kerana timing perlu tepat. Kerana dengan mudah, kalau sedikit lambat, itu menjadikan penalti. Kali ini pula untuk Negeri Sembilan, mengusir gerak batas yang dilakukan. Baratlah kawasan penalti, tapi Sembilan mencari jaringan mereka. Itu adalah peluang yang terbaik dari Wanda Udung Prak. Ya, kita lihat kesilapan yang dilakukan oleh Alvaro sebentar tadi, gagal untuk membuat perisian yang lebih tepat terhadap Khairul Fahmi, dan Moni Udoprak mempunyai peluang hanya berhadapan dengan Ifat Akmal, tapi tekanan yang diberikan oleh Khairul Helmi menyebabkan beliau gagal untuk membuat satu sepakan yang lebih kemas untuk menghasilkan gol pertama pada malam ini. Semakin rancang siris pada masa yang kedua ini. Giliran Kedah pula mengatur rasakan mereka. Sadio mencari arah, cuba melakukan percubaan. Clearance yang dapat dilakukan di situ oleh Rizal. Ini yang kita mahukan hasilnya di separuh masa yang kedua. Ya, tepat sekali. Bagi saya, dengan kemasukan Faizal Abu Bakar selepas mengetahui jika Kim Do Hyun mengalami kecederaan ataupun perubahan taktikal, ia merupakan satu perubahan taktikal di mari mereka hendak memberikan sedikit outlet kepada bahagian defensif dan midfield mereka. Di mana kita telah melihat perubahan sudah berlaku. Udom Prok hampir-hampir menjaringkan satu gol against the run of play. Tapi itu boleh berlaku kerana jika Alves ataupun Khairul Emil Juare mengambil mudah dengan kelekaan, satu kelekaan, mereka boleh berpada pada malam ini. Rizwan untuk Negeri Sembilan. Ada reaksi yang ditampilkan Negeri Sembilan di separuh masa yang kedua. Tidak seperti mana di babak yang pertama, kali ini mereka lebih berani untuk mengintai peluang mara ke dalam kawasan Kedah. Dalam waktu yang sama, mereka juga perlu berhati-hati dengan corak serangan yang ditampilkan oleh Kedah. Ya, memang dalam pada masa untuk mencuba untuk mencarikan gol juga untuk pasukan Negeri Sembilan, tapi mereka perlu lebih baik bertahan seperti separuh masa pertama yang tak. Satu lorongan yang baik dari Lili John. Pantas dekat Ilham Amirullah menutup ruang, menyelamatkan keadaan. Terteramkan seketika Alvaro Silva. Diridon sekali lagi menjadi penggerak untuk Kedah. Rizal Ghazali dengan hantaran direk. Clearance yang dapat dilakukan. Negeri Sembilan cuba keluar dari kawasan mereka tetapi masih lagi tidak berjaya. Manor Hazrul berjaya meredakan seketika ketegangan di barisan pertahanan Negeri Sembilan. Ya, semakin rancak, dan itulah yang perlu dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan apabila menerima tekanan seperti ini. Apa saja bola, mereka perlu mengeluarkan dari kawasan bahaya. Kedah sudah mula meningkatkan tempo permainan mereka, tempo serangan mereka untuk tempo 5 minit yang pertama di separuh masa yang kedua ini, Sally. Ya, memang dengan Negeri Sembilan boleh katakan keluar sedikit kepada bahagian attacking, membuang 2-3 player kepada serangan, berani dengan serangan mereka. Ada satu lagi hantaran. Seperti biasa, yang berada di situ adalah Rinus Rode yang menjadi penghalang. Diridon untuk Kedah. Jadi Sadro dapat dipintas dengan baik oleh Flavio Beck. Penguasaan mereka tak pergi jauh.
Manik Odom Prak berusaha keras untuk merampas bola penguasaan bagi Negeri Sembilan. Tapi tak dibenarkan oleh Kedah. Namun hantaran yang terakhir setakat ini dari Kedah belum lagi menemui sentuhan yang benar-benar mampu membuka ruang untuk melakukan percubaan terus. Ada Farhan, Sadro Da Silva, Diridon. Cantik dari Badrul dalam kawasan penalti untuk Sadro. Hantaran semula ke bahagian tengah. Tetapi pertahanan yang baik masih lagi ditampilkan oleh Negeri Sembilan pada ketika ada pemain mereka yang mengalami kecederaan. Tetapi pemain Kedah teruskan serangan dan terus ke dakapan Ilham Amirullah. Ya, nampaknya pasukan Kedah sudah membuat banyak percubaan-percubaan serangan-serangan yang cukup menarik. Tapi sekali lagi disiplin pertahanan Negeri Sembilan telah menggagalkan banyak percubaan-percubaan yang ingin dilakukan oleh serangan pasukan Kedah. Fauzan Zulkifli yang mengalami kecederaan dalam usahanya untuk mengekang kemarahan pemain-pemain Kedah. Anda melihat aksi yang ditampilkan oleh Fauzan, sumbangannya buat Negeri Sembilan dalam perlawanan ini, Sen. Ya, bagi saya disiplin dan memang sedang bekerja keras Fabio Beck dan Fauzan Zulkifli memberi perlindungan yang begitu baik untuk back four bahagian Negeri Sembilan. Dan kita melihat lorongan daripada Liridon, lagi sekali dapat melihat satu pergerakan daripada Farhan Roslan dan beliau memberikan bola yang baik. Dan sekali lagi pertahanan Negeri Sembilan, penjaga gol Negeri Sembilan memang berada pada A game mereka. Yang saya mengatakan tadi bahawa Negeri Sembilan yang keluar berani membuang 2-3 pemain berbanding separuh masa pertama untuk menyerang telah membuka sedikit perlawanan untuk pasukan Kedah yang menaiki tempo, dan itu perlu dilakukan secara konsisten oleh pasukan Kedah sehingga jika boleh mereka boleh mendapatkan gol. Ya, pastinya apabila tekanan sebedemikian diberikan oleh pasukan Kedah akan ada keletihan di barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Di situlah perlunya masanya untuk mereka menghukum kelemahan itu. Tetapi jika pertahanan pasukan Negeri Sembilan benar-benar bertenaga, mempunyai fitness yang cukup menarik pada malam ini, ini yang membolehkan mereka untuk terus bertahan sehingga 90 minit perlawanan. Perlu diingat juga kemarin ini adalah perlawanan kalah singkir. Jadi seandainya kedudukan tanpa jaringan kekal, mereka akan terpaksa berasi untuk tambahan 30 minit. Jadi di situlah akan menguji sepenuhnya kekuatan fizikal, kecergasan, tak kecergasan para pemain untuk kedua-dua pasukan. Sedikit berisiko tindakan yang dilakukan tadi oleh Aizul Izwan. Hampir dapat dipintas Andik. Dah bergerak dari bahagian kiri pintu gol Negeri Sembilan. Kedudukan pemain-pemain mereka juga sering berubah-ubah posisi, terutama di antara Andik dan juga Farhan. Hantaran ke dalam kawasan penalti, tenang Ilham Amirullah untuk mendakap kemas umpanan yang dilakukan oleh Farhan Roslan. Ya, memang satu lorongan daripada Farhan cuba mencari penyerang mereka, tapi agak ke dalam hantaran yang dilakukan oleh oleh Farhan Roslan tadi. Stan, Kelebihan Liridon apabila diberi ruang adalah melihat larian-larian, dan beliau melihat larian atau gerakan inisiatif yang dia buat oleh rakan pasukannya dengan awal. So, saya rasa jika Kedah hendak memecahkan pasukan defense pasukan Negeri Sembilan, beliau mereka patut menggunakan Liridon di bahagian yang boleh beliau menjadikan playmaker untuk pasukan Kedah. Hantaran baik dari Batro Pakia untuk mencari Farhan. Lompatan lereng kaki kiri terlalu lemah dan mudah buat Ilham Amirullah. Ya, nampaknya pada malam ini pastinya penjaga gol Negeri Sembilan Ilham akan bekerja keras, tapi setakat ini beliau berjaya mengawal pintu gol beliau dengan cukup baik sekali. Inilah yang terbaik dilakukan oleh beliau apabila dimasukkan sebagai penjaga gol utama. Inilah masanya untuk membuktikan bahawa beliau akan terus diletakkan sebagai penjaga gol utama Negeri Sembilan untuk saingan yang akan datang. Musim lalu, Farhan Roslan cemerlang dalam pentas BLFA untuk Kedah dengan 3 jaringan. Dan kali ini dia terus berusaha menjadi penggerak serangan dari Farhan. Tetapi terlalu kuat tolakan yang dilakukan, memberikan sepakan gol untuk Negeri Sembilan. Anda melihat
kita nak memperkatakan tentang Farhan dan juga Akia Rashid. Mungkin dua pemain yang berbeza, tetapi sumbangan yang diberikan oleh Farhan untuk Kedah, Sandi. Ada persamaan dan ada perbezaan, di mana Akia Rashid seorang pemain yang boleh katakan lebih direct berbanding Farhan Roslan. Kebolehan beliau untuk memasuki dalam keadaan ketat, di mana beliau boleh mencipta sesuatu daripada tepi, memang baik. Tapi Farhan Roslan, bagi saya, inilah peluang beliau untuk membuktikan dengan Pablo Barreras tercedera, Akia Rashid mempunyai kecederaan lama. So, bagi saya Farhan Roslan masih tidak menunjukkan mungkin form yang ditunjukkan pada 2015, di mana apabila beliau dimasukkan sebagai pemain gantian, beliau menjadi seorang pemain impact, dan setelah menjadi pemain kesebelasan utama, beliau gagal untuk mencari performance yang sama. Dan itulah yang perlu dilakukan oleh Farhan, kerana beliau sudah kehilangan tempat. Sekarang ini Akia Rashid berada di prestasi terbaik, dan apabila diberi peluang, Farhan perlu menggunakan peluang ini untuk menunjukkan yang beliau juga masih relevan berada dalam kesebelasan utama. Dan setakat ini beliau masih gagal untuk memainkan peranan yang lebih berkesan untuk membantu jentera serangan pasukan Kedah. Zreka terpaksa melakukan satu lagi penggantian pemain selepas Aizul Rizwan mengalami kecederaan. Jadi tempatnya akan diisi oleh Arun Kumar. Sudah ada dua pertukaran dilakukan Azrai untuk Negeri Sembilan. Mungkin akan ada perubahan posisi ya, Kemal, di antara dua pemain untuk pasukan Negeri Sembilan di barisan pertahanan. Ya, kita dapat lihat Nur Hazrul pergi menjadi pertahanan kiri ya, dan pemain yang baru masuk, Aaron Kumar, berada sebagai pertahanan kanan ketika ini. Andik. Percubaan Andik dapat disekat, kembali semula untuk Andik, keluar yang kedua. Tetapi pantas ditutup di situ oleh Rinas Rods. Rinas Rodi untuk Negeri Sembilan. Kedah terus menekan menusi Liridon. Liridon semula mencari ruang, lepaskan kepada Sandro. Tampanan yang baik dari Arun Kumar. Sumbangan pertamanya untuk Negeri Sembilan selepas Liao dimasukkan. Ya, itulah yang diinginkan ya, pemain pertahanan ataupun pemain simpanan yang dibawa masuk mampu memberikan impak yang positif, membantu rakan-rakan seperjuangan yang lain. Sebagai percuma untuk Kedah selepas Ruinas Rode yang dipersalahkan. Ya, kita lihat sekali lagi kombinasi hadaran dekat di hadapan pintu gol, dan percubaan yang cuba dilakukan oleh Sandro berjaya dihalang oleh Arun Kumar. Tapi kita lihat bagaimana Sandro sekali lagi cuba masuk, dan sepakan percuma ini betul-betul di hadapan pintu gol pasukan Negeri Sembilan. Dua kali Sandro mencuba di separuh masa yang pertama. Kali ini Badro Bhatia yang akan diberikan tugas untuk melakukan sepakan dari Badro. Masih lagi gagal untuk Kedah. Sekali lagi ya, teknik sepakan yang baik, idea yang baik mencari far post, tapi ketepatan yang sedikit saja menggagalkan usaha Batrol untuk menghasilkan gol buat pasukan Kedah. Dan bijak ya, daripada Badrul Bhatia, kalau kita melihat beliau telah mungkin memberi mata ataupun gerakan badan kepada Ilham, yang kita melihat mungkin gerakan badan beliau ke bahagian kanan. Jika bola itu on target, ia menjadi gol tanpa reaksi daripada penjaga gol Negeri Sembilan. Kerana Ilham sudah pun terpedaya dengan helah yang dilakukan oleh Badrul Bhatia. Negeri Sembilan cuba marah. Mereka mahu melakukan kawalan yang lebih lama tetapi tidak berjaya. Monik Odom Prak. Pemain import untuk Negeri Sembilan. Ini satu lagi antara jauh. Karya pantas yang dilakukan di situ oleh Andik yang cuba untuk memecah benteng pertahanan Negeri Sembilan. Dari Farhan yang tadi yang melakukan larian untuk Kedah. Alin Andik mengawal. Badrol. Andik melihat rakan-rakan dalam kawasan penalti. Dan percubaan yang akan ditampak, percubaan yang kedua. Tinggi melewati palang gol. Menerusi Farhan Roslan.
Ya, sekali lagi ya, pasukan Kedah terlepas peluang yang cukup baik. Andik Permansyah membuat satu cutback. Ada biasan di situ dan kejap peluang untuk Farhan. Dua peluang, satu rembatan berjaya dihalang oleh pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Tapi saya sepakkan kedua beliau melalui kaki kanan terlalu tinggi dan nampaknya agak mengecewakan ya. Farhan gagal untuk memberikan gol pertama buat pasukan Kedah. Reaksi dari Azrai masih lagi tenang nampaknya, Sen. Ya, bagi saya beliau menjangkakan bahawa tempo akan dinaikkan oleh Kedah. Yang pentingnya bagi pertahanan beliau boleh mengabsorb. Dan keadaan itu saya perlu memberikan kredit kepada Rizal Fahmi. Positioning beliau pada ketika itu sangat penting. Beliau menghalang percubaan pertama dan cukup untuk mungkin membias sedikit atau mengganggu sedikit percubaan kedua Farhan Roslan. Darren Kumar sebagai percuma untuk Negeri Sembilan setelah Khairul Helmi. Tidak punya banyak pilihan untuk mengekang kemarahan Monique Udom Prak. Mungkin akan ada umpanan terus ke dalam kawasan penalti. Pada pengamatan saya, itu adalah pilihan yang terbaik yang dimiliki oleh Negeri Sembilan kerana sukar untuk mereka mencipta ruang untuk menghampiri kawasan penalti Kedah setakat ini. Jadi set piece sebagai percuma Supama ini perlu digunakan sebaik mungkin. Ifat, kawalan baik, tindakan pantas dari Ifat Akmal. Kedah cukup marah. Jelas dikasari di seberang sana Farhan. Ya, beliau terpaksa ya, terpaksa melakukan terjahan demikian. Jika tidak, jika Farhan terlepas satu attack yang agak bahaya dari sebelah kanan mereka, itulah professional foul yang telah terpaksa dilakukan oleh Nur Hazrul. Sedangkan yang sudah pun dilakukan, Kedah tidak mahu menunggu lama untuk mereka terus melakukan serangan. Di waktu yang berlalu, masuki minit ke 64. Negeri Sembilan masih lagi kekal untuk mempertahankan pintu gol mereka. Tetapi pada waktu yang sama, mereka juga perlu memikirkan idea yang terbaik untuk menguji kedudukan Ifat Akmal di pintu gol. Ya, dalam masa menyerang Kedah pastinya mahu menjadikan gol, tapi dalam pada masa yang sama mereka perlu lebih berhati-hati dan bersedia dengan counter attack yang mungkin akan dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan. Dan mereka sedang merancangnya sebagai percuma untuk Negeri Sembilan kali ini pada posisi yang lebih baik. Itu yang diharap-harapkan, sambil satu lagi layangan kad kuning kali ini kepada Alvaro Silva. Ya, beliau sudah terlepas gagal untuk mengekang dribble yang dilakukan oleh Khairul Anwar tadi dan terpaksa untuk membuat satu tolakan, dan beliau telah dihadiahkan kad kuning oleh pengadil perlawanan. Alvaro menjadi pemain yang keempat dilayangkan kad kuning, yang pertama untuk Kedah. Dicantik sebagainya yang dilakukan, tapi clearance dapat, bola dapat dikeluarkan. Rode untuk Negeri Sembilan masih lagi kekal di bahagian atas. Negeri Sembilan mencari ruang dalam kawasan penalti. Peluang dibuka untuk mereka, tetapi tergelincir pula Faizal Abu Bakar. Itu adalah peluang yang terbaik. Masih lagi dalam penguasaan Negeri Sembilan. Renas Rode terus melakukan umpanan ke dalam kawasan penalti, terlalu kuat, dibiarkan untuk sepakan gol. Ya, satu peluang keemasan diperolehi oleh Faizal Abu Bakar. Kita lihat bagaimana beliau sudah berjaya buat turning, tapi sedikit tergelincir. Jika tidak, saya pasti satu rebatan berjaya dilepaskan oleh beliau dan boleh mengakibatkan gol ataupun apa-apa juga boleh berlaku. Penggantian pemain untuk Kedah. Syazwan Zainon masuk bagi menggantikan Farhan Roslan. Syazwan yang juga merupakan seorang pemain yang turut memiliki larian pantas dan mampu untuk mengatasi
pemain pertahanan lawan. Jadi tidak ada bezanya untuk Nur Hazrul dalam mengawal pergerakan Syazman Zainon ini, Sally. Mungkin ada sedikit, boleh katakan Syazman Zainon mempunyai pengalaman yang mungkin lebih ketara berbanding Farhan Roslan. Syazman Zainon merupakan antara pemain konsisten sekarang ini untuk pasukan negara, ya. Dan mungkin agak terkejut juga beliau berada dalam bangku simpanan dalam 2-3 perlawanan sebelum ini untuk pasukan Kedah. So, mungkin ini peluang terbaik beliau untuk mengambil semula kesebelasan utama beliau. Ya, Stanley, dia saya bercakap dengan beliau dan beliau baru pulih daripada kecederaan, dan jurulatih ingin melihat fitness level yang lebih baik untuk menurunkan beliau dalam pasukan Kedah. Jadi kita nantikan apakah Syazwan benar-benar telah bersedia dan berada pada tahap yang terbaik untuk memberikan sumbangan buat Kedah sepanjang musim 2018 ini. Selepas kita melihat deretan serangan dilakukan Kedah, tempo sedikit dikendurkan, Akmal. Ya, mungkin agak keletihan juga ya, kerana pasukan Kedah telah buat serangan demi serangan, dan sekarang mungkin mereka cuba untuk memperlahankan sedikit permainan mereka, cuba untuk mengajak pemain-pemain Negeri Sembilan keluar daripada zon pertahanan mereka, dan dari situ mereka ingin mencuri peluang dengan hantaran-hantaran yang lebih berkesan di hadapan pintu gol pasukan pelawat. Pemasukan Syazwan menyaksikan Andik bergerak di sebelah kanan, mengambil tempat Farhan. Tapi perubahan itu, kedudukan di antara kedua pemain ini pastinya akan berubah. Kedah mengatur langkah yang lebih berhati-hati kali ini dengan hantaran-hantaran pendek. Andik terus ke dakapan Ilham Amirullah. Jadi dengan Kedah mengendurkan asakan mereka, pasti akan melegakan Negeri Sembilan, Hansen, selepas mereka bermati-matian untuk mempertahankan pintu gol, terutamanya untuk tempoh 15 minit yang pertama di separuh masa yang kedua. Ya, tepat, kerana bagi saya intensiti yang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan, bukan sahaja Kedah pada permulaan separuh masa kedua yang agak tempoh yang agak tinggi. Mereka berada pada tahap dalam perlawanan ini mana mereka kedua-dua pasukan sedang menunggu satu peluang di mana mereka boleh mengambil peluang itu. So, patient game daripada Kedah, tapi satu struktur defensif disiplin daripada pasukan Negeri Sembilan. Taran liruan kepada Badrol tak sampai. Flavio Beck yang terus menjadi penghalang dan kini berjaya mendapatkan sebagai percuma. Biarpun dia memiliki satu kad kuning di awal separuh masa yang pertama tadi, tetapi dari segi fokus dan corak permainannya, dia berjaya memberikan tumpuan sepenuhnya dalam mengekang kemarahan pemain-pemain Kedah. Ya, setakat ini Flavio Beck telah memainkan dengan peranan yang cukup penting, dan beliau adalah tonggak yang paling berkesan setakat ini untuk pasukan Negeri Sembilan, sentiasa mengawasi pergerakan barisan tengah Kedah dan berjaya mengimbangi serangan-serangan yang ingin dilakukan oleh pasukan tengah, terutama sekali melalui Liridon Krasniqi. Liridon untuk Sandro. Gerakan Sandro diawasi oleh Renes Rodi. Flavio, Jarod Anwar di bahagian tengah, Faizal menyambut. Dan kali ini arah serangan Negeri Sembilan diubah ke sebelah kanan menerusi Karo Izwan. Antara dari Karol terlalu lemah, sudah dipintas oleh Karo Elmi. Andik menanti rakan-rakan untuk tampil lebih rapat untuk Andik, kerana ada dua pemain yang berada di hadapannya. Dia diberikan bantuan oleh Akram, Liridon, Andik sekali lagi. Kali ini ruang yang lebih luas untuk Andik melakukan umpanan. Masih lagi Andik, hantaran ke tengah dari Andik, dibuatkan oleh Aaron Kumar, sedikit tinggi untuk Badru Bahtia. Dalam pada Kedah yang dilihat lebih tersusun, dia pun tidak kurang agensi, tidak seperti mana di awal babak yang kedua, tetapi serangan mereka tetap berbahaya. Jadi pemain-pemain pertahanan Negeri Sembilan perlu berhati-hati, Stan.
Ya, kelekaan boleh membawa pada pada perlawanan seperti ini kerana kalau kita melihat Kedah sedang mencari satu ciptaan peluang yang lebih konkret untuk mendapatkan gol pertama, dan pasukan pertahanan Kedah pula dengan fokus terlalu banyak kepada serangan seperti mana kita lihat di replay, di mana bijak hantaran yang dilakukan kepada six yard box. Badrul Bakhtiar mungkin hanya sedikit awal dengan lompatan beliau, timing beliau mungkin tidak tepat, tapi bijak daripada Andy dengan kaki kanan, kaki yang lebih lemah. Ya, sentuhan yang cukup penting daripada Aaron Kumar tadi. Jika tidak ada pemain di sebelah, di belakang untuk menyambut hantaran yang dilakukan oleh Handik tadi. Faris Daniel dibawa masuk oleh Azrai dengan Akar Izzuan dibawa keluar. Ini adalah satu lagi penggantian pemain untuk Negeri Sembilan yang ketiga pada ketika Kedah kini memiliki sepakan percuma selepas Aaron Kumar yang dipersalahkan. Ya, itulah yang terpaksa dilakukan oleh beliau melihat kepantasan dan kelincahan yang ditunjukkan oleh Syazwan tadi. Tidak ada apa yang boleh beliau lakukan, hanya menghalang pergerakan Syazwan Zainal daripada beliau terlepas dan dapat melakukan hantaran lintang. Empat pemain Kedah yang berada dalam kawasan penalti Negeri Sembilan. Lima pemain yang mengintai peluang percuba terus terima gol. Sedikit tinggi tetapi kedudukan ya, posisi yang baik bagi Badrul, tapi kelajuan juga baik, tapi pelaksanaannya agak sedikit tinggi gagal untuk memberi tekanan buat penjaga gol pasukan Negeri Sembilan. Kita semakin menghampiri minit yang ke-74 SLA, masih lagi tanpa jaringan. Ya, tapi dengan kemasukan Syazwan Zaini, kita melihat bagaimana Kedah mendapatkan tendangan percuma itu. Syazwan Zaini memberikan mungkin sedikit perubahan yang sangat drastik kepada gerakan serangan kerana beliau mempunyai satu permainan yang lebih direct. Beliau mempunyai power play. Beliau juga keras bila berhadapan dengan mungkin Aaron Kumar yang lebih banyak di bahagian kanan. So bagi saya, mungkin jika Kedah menggunakan Syazwan Zainun lebih banyak, mungkin mereka boleh mendapatkan satu peluang. Kawalan baik dilakukan oleh Aaron Kumar untuk menangani hantaran bola tinggi sebelum tiba kepada Syazwan. Nampaknya setakat ini akmal Aaron Kumar dengan kemasukan beliau menggantikan pemain yang mengalami kecederaan itu, Azur Izzuan. Ya, cukup positif. Aaron Kumar telah banyak membantu kestabilan di barisan pertahanan, terutama sekali di sebelah kanan, banyak menyelamatkan bola-bola hantaran-hantaran yang boleh dikatakan agak berbahaya buat memberi peluang buat pasukan Kedah. Dan apapun, beliau perlu terus fokus dan mengekalkan corak permainan sebegini agar dapat meneruskan kecemerlangan bantu jentera pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Aaron Kumar yang turut boleh mengisi bahagian defensive midfielder dan juga di jentera tengah. Itulah kelebihan yang ada kepada pemain berusia 24 tahun itu. Boleh diletakkan ada di dua ataupun tiga posisi, bukan sahaja di selaku pemain di bahagian pertahanan kanan. Siaran secara langsung yang kami bawakan kepada anda untuk saingan pusingan yang kedua aksi Shopee Piala FA 2018 di Hit TV ini. Percubaan yang dapat dilakukan di situ, satu tandukan tetapi tiupan whistle dari pengadil memberikan isyarat sepakan percuma untuk Negeri Sembilan, biarpun isyarat pendengar kerisan di sebelah sana adalah sepakan penjuru. Ya, mungkin ada tekanan yang diberikan oleh Syazwan Zainal tadi yang memberikan sepakan percuma buat pasukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan sudah pun melakukan tiga penggantian pemain. Dan sekiranya kedudukan ini kekal tanpa jaringan, akan diheret ke masa tambahan. Bagaimana anda melihat situasi itu, Sen? Bagi saya, pasukan Negeri Sembilan
perlu fokus dengan kestabilan taktikal mereka yang ditunjukkan setakat ini. Memang keadaan akan lebih sukar untuk mereka dalam separuh masa tambahan. Gerak dari Adik dari bahagian tengah. Luan cuba melakukan sesuatu. Nanti mengharapkan sebabkan percuma. Tetapi permainan diteruskan. Akram Mahinan kepada Karo Helmi. Alvaro untuk Badrul. Rizal Ghazali turut dibantu oleh Sandro mencari Liridon. Dari Liridon tersasar jauh untuk Liridon Krasniki. Ya, sekali lagi ya, percubaan daripada pemain-pemain Kedah terpaksa dilakukan di luar kawasan kotak penalti Negeri Sembilan kerana mereka tidak ada ruang untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Pertahanan Negeri Sembilan sudah membuat berada di kedudukan yang cukup tepat untuk mengekang pergerakan-pergerakan dan hantaran-hantaran yang lebih berbahaya daripada ke dalam kotak penalti. Giliran Negeri Sembilan pula untuk melakukan serangan balas, tetapi bantuan diperlukan di situ. Hantaran ke belakang semula untuk Faizal, percubaan dari beliau gagal menuju tepat ke arah pintu gol. Peluang untuk Kedah menerusi Syazwan Zainon. Liridon berada di hadapannya. Badrul cuba terus dari Badrul. Ilham Amirullah yang masih lagi menjadi penghalang. Ya, sekali lagi ya, percubaan dari luar kotak penalti, tapi mudah untuk Ilham menangkap bola itu kerana percubaan itu tepat ke arah beliau. Dan sekali lagi pemain-pemain Kedah perlu memikirkan alternatif yang lain, bagaimana hendak memecah benteng pertahanan Negeri Sembilan yang setakat ini cukup baik bertahan. Jadi Sen, bagi saya taktikal pasukan Negeri Sembilan sedang membutuhkan segala serangan yang dilakukan oleh Kedah. Seperti mana Ahmad mengatakan paksaan daripada Liridon untuk membuat tenangan daripada jauh lah, kerana mereka telah membutuhkan kreativiti. Di manakah ruang hendak membuat final pass ataupun gerakan 1-2. Ini Udang Prak, peluang untuk Negeri Sembilan. Ruang sudah pun tertutup di situ. Namun dorongan bijak dari Udang Prak, tidak ada sepakan percuma buat Negeri Sembilan. Liridon berjaya membuka ruang untuk Badrul merencana gerak baru. Syazwan juga sudah mula naik ke atas. Dia tidak dikawal. Badro tak sampai kepada Syazwan. Aaron Kumar dapat dan memintas. Sembilan menerusi Paris Daniel. Mereka juga lebih bersabar dalam mengatur gerak. Satu umpanan ke dalam kawasan penalti terlalu tinggi. Dibiarkan sahaja oleh Rizal bagi sepakan gol untuk Kedah. Ya, ini satu peluang yang diperolehi oleh pasukan Negeri Sembilan. Satu tuisan mencari pemain di sebelah kiri iaitu Khairul Anwar, tapi Irfad terlebih dahulu keluar untuk menangkis cubaan yang ingin dilakukan tadi dan terselamat pintu gol pasukan Kedah. 10 minit yang terakhir, tempoh waktu yang tinggal untuk kedua pasukan. Sekiranya mereka tidak mahu melakukan kerja tambahan dalam perlawanan ini, perlu mencari sekurang-kurangnya satu jaringan. Hantaran lagi ke dalam kawasan penalti. Tindakan akrobatik yang cuba dilakukan oleh Syazwan tidak membuahkan hasil. Sandro. Liridon. Lambungan dari Liridon. Tengah ke tengah semula, percubaan terus. Terus sasar jauh dari Akram Mahinan. Ya, satu lagi peluang. Syazwan Zainal yang melihat ada ruang kepada Akram, tapi teknik sepakan yang sedikit tersasar. Gagal untuk menghasilkan jaringan buat pasukan Kedah. Apapun, sekali lagi kita lihat bagaimana apabila bola didorongkan, ada pemain yang berdiri di hadapan Akram menyukarkan pandangan beliau ke manakah arah tujuan percubaan itu hendak dilakukan.
Kita hanya menyaksikan percubaan-percubaan dari dua kawasan penalti saja Sandy setakat ini. Ya, bagi saya dalam keadaan begitu, satu setup yang baik. WC yang baik daripada Shazwan Zainon. Tapi apabila satu bola yang dihantarkan begitu, pemain yang datang lambat itu perlu memberi fokus yang beliau hendak mendapatkan, terutamanya fokus pertama untuk mendapatkan bola itu on target. Dan selepas itu, benda-benda lain akan berlaku. Apabila beliau pergi memberi option untuk menendang dengan padu, kebanyakannya akan tersasar. Jeridan. Sandro. Satu dorongan yang baik. Percubaan terus. Sedikit lagi. Terlalu tinggi tetapi kedudukan sudah pun offside untuk Shazwan Zainon. Ya, sekali lagi ya. Gerakan dimulakan oleh Sandro. Kali ini beliau melihat ada Shazwan Zainon. Tapi pada pandangan kita, beliau selari ya dengan pertahanan terakhir. Mungkin ini satu kesilapan yang dilakukan oleh pembantu pengadil. Dan saya bagi pandangan mata kasar kita di sini, tidak offside kedudukan apabila Shazwan menerima bola hantaran Sandro itu. Stan. Oh, dapatnya memang beliau berada pada keadaan onside ya, tepat daripada Ahmad Rizal. Tetapi nasibnya percubaan ini tidak menjadikan gol. Sandro sekali lagi menjadi penggerak. Pelibatan Sandro di bahagian tengah kali ini lebih banyak untuk Kedah. Biarpun sebelum itu dia dilihat sedikit tenggelam, namun nampaknya Sandro sudah mula kembali semula dalam permainan ini. Ya, itu yang perlu beliau lakukan di minit-minit hari ini. Pengalaman yang ada pada beliau perlu digunakan untuk mengembalikan pemain-pemain Kedah ke arah melakukan serangan. Sebagai penjuru dari Sandro. Masih lagi situasi berbahaya untuk Negeri Sembilan. Jeridan mencari ruang untuk melakukan percubaan bagi Kedah. Bergelut dalam kawasan penalti. Dari Rizal Fahmi. Sepakan penjuru. Peluang seterusnya untuk Kedah. Mereka memiliki sepakan penjuru yang kelima. Terlalu kuat. Tapi disambut oleh Liridon. Umpanan semula dari Liridon. Dapat dikeluarkan Anwar Hazrul. Kedah terus menguasai permainan. Menuju tak sampai 7 minit yang terakhir. Babak yang kedua. Cantik tindakan Liridon untuk Sandro. Sandro mencari ruang. Masa lagi Sandro. Terlalu lama dia menyimpan bola. Menyebabkan dia kehilangan penguasaan. Tetapi dirampas bola oleh Akram Mahinan. Badrul Bahtiar. Umpanan dari Badrul. Antara semula. Dan situasi itu gagal digunakan sebaik mungkin oleh Kapten Pasukan, Carol Helmi. Ya, kita lihat itulah usaha-usaha yang diteruskan oleh pemain-pemain Kedah untuk menghasilkan gol ya, sebelum berakhirnya 90 minit perlawanan. Carol Helmi agak kurang bersedia, tidak memandang bola. Beliau tidak menyangka sepakan Shazwan akan datang ke arah beliau dan beliau hanya menonjolkan saja kaki beliau untuk membuat satu percubaan. Tapi ternyata terlalu tinggi percubaan yang telah dilakukan oleh Kapten Pasukan Kedah itu. Tulang belakang di barisan pertahanan Negeri Sembilan sendiri kalau akan anda dapat perhatikan. Tapi sebelum itu kita berikan tumpuan kepada serangan ini dari Adik Bermansyah. Antara Derek dan Adik. Rodin sekali lagi berada di situ. Bermati-matian nampaknya untuk Renes Rode di bahagian pertahanan Negeri Sembilan. Dan dia akan berdepan pula dengan sepakan penjuru. Baru Silva yang turun naik ke atas. Clearance dapat dilakukan untuk lontaran ke dalam buat Kedah. Ujung separuh masa yang kedua. Negeri Sembilan diasak. Kedah mencari satu jaringan untuk mereka menitis selalu ke peringkat seterusnya. Percubaan Derek akan diperhatikan oleh Irham Amirullah.
dari Liri dan Kasniki. Ya, kita lihat usaha yang baik yang dilakukan oleh Arif Farhan mendapatkan bola dan Sandro melorongkan pada Liridwan, tapi agak lambat ya pertahanan Negeri Sembilan keluar mencabar Liridwan. Ada ruang di hadapan beliau, tapi sayangnya tujuan untuk buat satu rebutan leret ke arah Pampus agak sedikit tersasar. Okey, Stan, tulang belakang untuk Negeri Sembilan di bahagian pertahanan mereka pada hari ini. Boleh dikatakan Sebastian Renaz Rod boleh menjadikan antara pemain terbaik perlawanan ini jika Negeri Sembilan berjaya menangi ataupun mendapatkan 0-0 selepas 90 minit. Lihatlah positioning beliau, senantiasa berada pada di antara hantaran-hantaran pendek maupun hantaran jauh dengan penyerang Kedah. Beliau menjadi tonggak nadi utama bagaimana beliau menggagalkan segala serangan atau lontaran yang dilakukan oleh pasukan Kedah. 3 minit yang terakhir. Waktu sebenar separuh masa yang kedua. Kedah buntu mencari jaringan biarpun mereka menguasai 67% penguasaan. Namun peluang yang benar-benar terbuka gagal diperolehi dengan hanya 4 percubaan tepat yang dilakukan dari 13 percubaan yang dilepaskan oleh Kedah sepanjang perlawanan ini. Flavio Beck Junior untuk Negeri Sembilan diawasi oleh Andik. Lontaran ke dalam buat Kedah yang pantas diambil. Mereka mengatur gerak, Sandro dirempuh untuk sepakan percuma. Terlepas sekali lagi Kedah, peluang mereka untuk mencipta gol. Negeri Sembilan tidak mahu tergesa-gesa. Kumar, dorongan yang tidak berjadi dari Paris Daniel. Tidak offside kedudukan Chazwan Zainon, tetapi siapakah pemain Kedah yang berada ke dalam kawasan penalti? Chazwan perlukan bantuan, baru penalti di sebelah sana. Itu adalah tindakan yang paling penting dilakukan oleh Nur Hazrul untuk Negeri Sembilan. Ya, benar. Kerana sudah kerap kali ya bola hantaran-hantaran sedemikian boleh merosakkan keseluruhan perancangan taktikal bertahan Negeri Sembilan. Tapi sekali lagi Nur Hazrul cukup bersih dari sana, menyentuh sedikit saja bola agar tidak dapat disempurnakan dengan lebih berkesan oleh Badru Bhatia. Dan kali ini Sandro mencari ruang sebabkan diri. Sandro Da Silva terus mencuba dan mencuba lagi. Ya, percubaan daripada Sandro sekali lagi bila tidak mampu untuk masuk ke dalam kawasan penalti, dan itulah percubaan terpaksa beliau lepaskan. Dan kita lihat sekali lagi agak lemah percubaan, cuba mencari far post dan gagal sekali lagi untuk memberikan gol yang dicari-cari oleh pasukan Kedah. 18 jaringan musim lalu untuk Sandro, 1 di pentas Piala FA. Dan setakat ini satu gol yang disumbangkan oleh pemain dari Brazil ini itu. Tambahan masa 3 minit yang antara Azrai dan juga Ramon Marcote. Pada pandangan anda, Sally, siapakah yang akan lebih berpesati? Bagi saya Azrai Ko yang masih lagi tidak menjalani pelatihan pertama dengan pasukan Negeri Sembilan. Mungkin beliau telah mengamalkan taktikal yang begitu baik. Itu adalah satu kepuasan kerana ia memberikan positif untuk beliau mengemudi pasukan Negeri Sembilan baki dalam Liga maupun dalam Piala FA. Ya, Stan, sebagai seorang jurulatih, apabila mereka masih belum dapat membuat latihan, tapi apa yang penting sebagai jurulatih yang cukup pengalaman, motivasi daripada beliau itu yang memainkan peranan yang cukup penting untuk mengangkat semangat pemain-pemain seperti mana kita lihat setakat ini. Sepanjang 90 minit perlawanan, mereka berjaya bertahan dan bermain dengan cukup baik, mengawal serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Itulah yang dilakukan oleh jurulatih terbaik
Liga Malaysia untuk musim 2007-2008. Hari pertamanya selaku pengendali semula Negeri Sembilan. Apapun perjalanan ini masih lagi berterusan, belum lagi berakhir perjuangan untuk kedua pasukan. Kedah seboleh-bolehnya tidak mahu memasuki masa tambahan. Mereka meneruskan usaha, meneruskan asakan. Syazwan Zainon, Liridon, dorongan dari Liridon untuk Badrul dapat disekat. Sandro juga mencuba. Clearance sepenuh yang dilakukan, tetapi hanya untuk seketika kerana Kedah akan terus melakukan hantaran ke dalam kawasan penalti, ditanda oleh Rines Rodi. Liridon sekali lagi mencari ruang. Dia berjaya melepaskan diri, berjaya melakukan hantaran. Umpanan dari Rizal juga tidak menjadi. Syazwan berusaha dan dia akhirnya dipersalahkan. Memberikan sepakan percuma buat Negeri Sembilan. Ya, satu usaha yang baik daripada Faris Daniel cuba untuk menggagalkan usaha Syazwan Zainal untuk mengambil bola itu. Dan inilah minit-minit terakhir yang cukup penting buat pasukan Negeri Sembilan. Apabila suatu pasukan itu bermain secara bertahan, jika mereka tidak tewas, mereka perlu terus bertahan dan untuk perlawanan kalah mati sebegini, mencari keputusan 0-0 dan mengharapkan keajaiban dalam sepakan penalti yang mungkin bakal berlaku pada perlawanan ini. Jadi mungkin juga Kemal, kita akan kerja lebih masa pada malam ini seandainya kedua pasukan terus buntu untuk mencari jaringan. Tambahan masa 3 minit yang diberikan oleh pengadil perlawanan sudah pun berakhir. Jadi 90 minit berlalu, masih lagi tidak ada kata pemisah untuk menentukan pasukan yang bakal meneruskan kemarahan ke peringkat seterusnya. Kedah dan Negeri Sembilan kekal buntu untuk separuh masa yang kedua. Kedah 0, Negeri Sembilan 0. Pasukan Negeri Sembilan telah berjaya untuk membawa perlawanan ini kepada masa tambahan. Kalau kita melihat 90 minit di mana Kedah tengah telah mengerumuni bahagian defensif Negeri Sembilan dengan bertubi-tubi mereka mencuba membuat serangan dari kiri, dari kanan, segala yang boleh daripada sepakan percuma. Tapi taktikal Azraiko, perlawanan pertama beliau in charge untuk Negeri Sembilan, telah berjaya membawa mereka ke masa tamat. Satu kejayaan yang kecil, tetapi mereka perlu memastikan ini berharga kerana mereka mempunyai 30 minit baki untuk memastikan mereka membawa perlawanan ini ke penalti. Dan seterusnya, jika mereka berjaya, mereka akan layak ke pusingan seterusnya. Tetapi boleh dikatakan performance Negeri Sembilan hampir Mourinho-like performance di mana defense menentang attack Kedah. Rangkuman untuk separuh masa yang kedua. Dengan penguasaan yang ditampilkan oleh Kedah, mereka bermula garang di awal babak yang kedua. Tetapi hampir-hampir kesilapan di barisan pertahanan mampu dihukum Negeri Sembilan apabila hantaran yang dilakukan oleh Ker Halmi terlalu lemah. Dapat dipintas Monik Udo Prak. Sepakan percuma Badru Bahtia. Tersasar di sebelah kiri pintu gol Negeri Sembilan. Ilham Amirullah hampir terpedaya dengan helah yang dilakukan oleh Badrul. Umpanan dan percubaan Fahar Ruslan. Dapat dipatahkan Rizal Fahmi yang bekerja keras untuk mempertahankan pintu gol. Selepas umpanan awal dari Andik Nurmansyah, dua peluang yang dimiliki gagal disudahkan Farhan. Badrul juga berusaha menerusi sepakan percuma yang sedikit tinggi melewati palang gol. Dengan Ilham Amirullah sudah pun bersiap sedia untuk menanti. Gerak dilakukan Andik Bermansyah dengan menyaksikan Renas Rodi terus menjadi penghalang, terus bertindak cemerlang
di barisan pertahanan Negeri Sembilan untuk memastikan pintu gol mereka terus kebal daripada Di Bolosi. Statistik separuh masa yang kedua, 67% perlawanan dimiliki oleh Kedah dengan hanya 4 percubaan tepat yang berjaya mereka lakukan daripada 14 percubaan secara keseluruhannya. Satu percubaan dari Negeri Sembilan yang hadir di separuh masa yang pertama. Ya, bagi saya nampaknya pasukan Kedah yang telah sekali lagi mendominasi 90 minit, bukan sahaja 45 minit separuh kuasa kedua, di mana mereka telah menaikkan tempo. Negeri Sembilan juga telah keluar membuat 2-3 serangan, dan kerana itu faktor itu perlawanan terbuka sedikit, di mana Kedah nampaknya mendapatkan ruang di belakang pertahanan Negeri Sembilan. Tapi saya nak nyatakan bahawa despite bahawa begitu banyak percubaan daripada Kedah, tidak banyak clear cut chances yang diberikan oleh pasukan Negeri Sembilan. Perlu dikatakan Renaz Rode, Rizal Fahmi, Flavio Beck telah melakukan tugas yang begitu baik untuk memastikan Kedah tidak berakal. Ini peluang terbaik pasukan Negeri Sembilan apabila Faisal Abu Bakar on the turn, kaki kanannya tergelincir. Jika beliau mendapatkan kontak yang terbaik, mungkin ini boleh menghasilkan gol. Dan ini antara peluang terbaik mereka dalam perlawanan ini, daripada gerak serangan balas, combination play yang baik. Tapi mereka gagal menggunakan peluang itu. Dan bagi saya, kalau kita melihat pasukan Negeri Sembilan tidak membuang 3-4. Hanya 3 pemain saja yang keluar untuk menyerang, kerana 8 baki pemain duduk untuk bertahan. Dan antara faktor itu, kita melihat pasukan Kedah mengalami banyak tekanan di bahagian pertahanan. Dan ini mungkin sedikit kelekaan daripada Alves. Dan bagi saya, percubaan ini ternyata dengan tekanan yang dilakukan oleh Khairul Helmi Johari cukup untuk membiaskan percubaan tersebut. Dan ini tidak boleh berlaku dalam masa tambahan, kerana pasukan pertahanan Kedah juga sangat fokus kepada serangan yang dilakukan oleh Kedah, dan nampaknya mereka cukup bagus untuk pergi ke masa tambahan. Sebelum masa pertama untuk masa tambahan, Kedah akan melakukan sepak bola. Mencari pemenang untuk melangkah ke pusingan yang ketiga di antara Kedah dan Negeri Sembilan. Kedah selaku juara bertahan, anda pernah beraksi dalam masa tambahan, Akmal, keperitan yang terpaksa dialami. Ya, memang sebagai pemain, setelah kita berhempas pulas sepanjang 90 minit permainan, ditambah pula sekarang untuk masa tambahan ada 30 minit lagi, memang agak memeritkan. Fitness level yang tinggi saja yang dapat membantu pemain-pemain ini untuk kekal bertahan dan juga serangan dalam masa-masa terakhir ini. Umpanan dari Liridon, dari Sandro untuk Liridon. Mencari Liridon di bahagian tengah. Terlepas untuk Negeri Sembilan pula berpeluang melakukan asakan balas, tetapi mereka tidak berjaya. Sandro untuk Patrol. Sedikit tinggi dari Sandro. Satu peluang yang boleh dikatakan agak terbuka untuk Sandro da Silva bagi pasukan Kedah. Ya, itulah dia serangan awal di separuh masa pertama. Dan kita lihat bagaimana Badrul melihat ada ruang di hadapan Sandro, membuat satu tap terhadap Sandro. Tapi sayangnya sepakan Sandro agak tinggi. Ini agak merugikan peluang yang sepatutnya boleh dimanfaatkan dengan lebih baik oleh Sandro da Silva. Inilah yang akan berlaku apabila kita memasuki masa tambahan, Akmal. Kekejangan otot pemain-pemain, mereka sudah mula merasakan keperitannya walaupun babak yang pertama masa tambahan ini baru saja bermula. Ya, inilah yang cukup penting, fitness level yang tinggi, tahap fizikal setiap pemain yang dapat membantu pemain-pemain dan juga pasukan mereka dalam situasi 30 minit masa tambahan ini. Para Azrai dan juga Rama Makote, percaturan siapakah yang bakal membawa mereka ke pusingan yang ketiga nanti. Beratnya masa tambahan ini, Stan. Bagi saya, kita boleh memahami. Saya berada di tepi padang dan melihat wajah-wajah dengan reaksi badan pemain-pemain, di mana mereka tidak mahukan masa tambahan. Tapi
inilah keunikan Piala FA, inilah mengapa kita menyukai Piala FA. Beliau Piala FA ini mempunyai sejarah tersendiri di mana pasukan-pasukan seperti Negeri Sembilan yang sejarah yang baik, Kedah mempunyai sejarah baik dan boleh ditewaskan pada mana-mana hari jika mereka boleh melakukan taktikal yang baik seperti mana kita sedang melakukan. Negeri Sembilan sedang membuat sesuatu yang baik untuk membawa perlawanan ini kepada masa tambahan. Dan anda pun nampak break di bawah sana Sian kerana Sian memegang botol air. Satu perlawanan yang panjang. Okey, kita berikan perhatian kepada sakan dari Kedah. Antaran ke dalam kawasan penalti dapat dipintas di situ. Negeri Sembilan pula cuba keluar dari kawasan mereka. Di bahagian tengah, Faizal. Panan ke hadapan dari Faizal untuk Doprak. Turut terlibat dalam pergerakan ini adalah Fabio Beck Junior. Tetapi kelekaan nampak seakan-akan Negeri Sembilan mahukan penentuan sebagai penalti Akmal. Ya, inilah masa-masa mereka untuk melambat-lambatkan masa permainan itu, bertukar-tukar hantaran dan tidak memberi bola itu cepat pada kaki pemain-pemain Kedah dan mereka cuba untuk mengheret perlawanan pada malam ini hingga ke penentuan sepakan penalti. Malik untuk Liridon. Kembali semula kepada Andik. Liridon. Andik dapat melepaskan diri tetapi agak lemah. Tolakan yang dilakukan oleh Andik Bermansyah dengan Rizal Fahmi sentiasa bersiap sedia menanti sebarang kemungkinan. Sandro untuk Andik. Lambungan dari Andik. Kedah masih lagi menguasai permainan. Rizal cuba melepaskan diri. Terkampung dalam kawasan sendiri ketika ini kesemua pemain Negeri Sembilan dengan Liridon mencari idea yang terbaik. Akram terlalu lambat tindakannya, namun umpanan dapat dilakukan di situ. Rizal Fahmi mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Anik Bermansyah untuk Rizal Ghazali. Badrul. Antaran dari Badrul. Peluang yang kedua untuk Badrul. Liridon. Perlibatan terus. Tidak ada peluang untuk Akram Ainan. Mara lebih jauh, itulah pilihannya. Ya, kita lihat banyak pertukaran-pertukaran hantaran di kalangan pemain-pemain Kedah tapi masih gagal masuk ke dalam kawasan penalti Negeri Sembilan kerana pertahanan mereka sudah utuh di situ bertahan dan itulah pilihan terakhir terpaksa diambil oleh Akram Ainan melakukan satu first timer shooting tapi sayangnya tersasar tinggi lagi. Runs dari Aaron Kumar. Kedah meneruskan hasrat mereka untuk mencari jaringan. Jaringan yang pertama yang akan memisahkan di antara kedua pasukan. Sandro. Direct dari Syazwan kembali semula untuk Sandro. Terlucut tampanan dari Sandro. Akram. Tetapi hantaran Akram tidak menemui mana-mana rakan sepasukannya. Ya, apa yang ingin dilakukan oleh Akram kerana di hadapan pintu gol agak sempit ruang di hadapan penjaga itu, sepatutnya beliau tidak membuat lambungan sedemikian. Itu satu kerugian daripada mana Kedah cuba mencari peluang-peluang untuk melakukan percubaan. Negeri Sembilan nampaknya berkampung dalam kawasan mereka sendiri, Sally. Dengan Liridon yang terus melakukan asakan. Satu lagi hantaran di bahagian tengah. Kedah cuba masuk. Terlepas kali ini. Dan peluang buat Negeri Sembilan. Mereka ada ketikanya memiliki ruang untuk melakukan serangan balas. Tetapi tindakan yang sedikit lewat mematikan hasrat itu. Ya, betul.
Ya, bagi saya faktornya kerana arahan yang memang tegas daripada Azraiko untuk memastikan mereka tidak membuang lebih daripada 3 ataupun maksimum 4 pemain dalam serangan, sesuatu serangan, kerana hendak fokus kepada bahagian pertahanan. Bagi saya bijak daripada Azraiko. Antara yang penilaian yang saya boleh lihat, mereka memberikan ruang di bahagian tepi kerana Kedah tidak mempunyai target man. Jika hantaran-hantaran panjang dilakukan, tidak ada masalah. Mereka menutup bahagian tengah di mana Liridon, Badro, Sandro mempunyai kualiti tendangan yang baik, technical ability yang tinggi, dihalang. Tapi di bahagian tepi mereka memberikan hantaran-hantaran tapi menjaga di bahagian depan gawang. Syazwan cuba melepaskan diri tetapi tidak berjaya. Adik memastikan bola terus berada dalam penguasaan, terus berada dalam kawasan permainan. Percubaan lirik yang lemah. Ilham Amirullah mahu mengambil masa seberapa lama yang mungkin sebelum melakukan tangkapan. Ya, itulah yang perlu dilakukan. Cuba untuk menghabiskan sisa-sisa separuh masa pertama, tambahan masa ini dengan secepat yang mungkin. Itu yang diharapkan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan. Apapun, mereka telah berjaya bertahan dengan cukup baik seperti kata Stanley tadi. Mereka menutup ruang di bahagian tengah pertahanan mereka agar tidak dapat dicerobohi oleh mana-mana pemain serangan pasukan Kedah. Geprak mengawal untuk Negeri Sembilan. Barulah ada gerak dalam kawasan Kedah yang dapat dilakukan. Tetapi mereka tidak mahu tergesa-gesa. Terus saja kepada Ilham di pintu gol. Secara keseluruhan, saya ada melihat aksi yang ditampilkan oleh Ilham Aminullah untuk pasukan Negeri Sembilan. Stabil, mempunyai komanding yang baik setakat ni. Saya melihat dia memang satu kelebihan apabila bermain sebagai di belakang seorang pemain seperti Renas Rode, pemain international Latvia. Tapi saya melihat mereka mempunyai komunikasi yang baik. Segala hantaran yang di mana Ilham in charge, tidak ada masalah, tidak ada miscommunication setakat ini. Ada arahan, ada isyarat dari Rabu Markote untuk pertukaran pemain. Namun Andik di sini, antaranya terus kedekapan Ilham sekali lagi. Ya, sekali lagi gagal hantaran lintang yang dilakukan oleh Andik. Hanya tepat ke arah penjaga gol, iaitu Muhammad Ilham. Dan gitulah, inilah 5 minit terakhir dalam separuh pertama ini yang cukup penting. Dan pemain-pemain Negeri Sembilan perlu teruskan fokus mereka dalam mengekang asakan-asakan yang terus menerus dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Jadi Rahman bersiap sedia untuk melakukan pertukaran yang kedua untuk Kedah dengan kelibat Amirul Hisham bersiap sedia untuk dibawa masuk. Jadi tidak ada perubahan dari segi taktikal yang dilakukan, kerana Amirul akan terus mengambil tempat yang akan ditinggalkan oleh Akram Mahinan. Jadi masih lagi isyarat betapa Rama Markote memerlukan kestabilan khususnya di bahagian tengah. Ya, corak permainan yang hampir sama daripada Akram dan juga Amirul Hisham. Dan ini mungkin Ramon menyedari Akram agak keletihan dan tidak mampu lagi untuk membantu jentera tengah pasukan Kedah. Dan inilah pertukaran terpaksa dilakukan dengan memasukkan Amirul Hisham, seorang pemain yang cukup berbakat yang mampu untuk mengubah dimensi dari bahagian tengah untuk menyerang bagi pasukan Kedah. Apakah Amirul akan tampil dengan variasi yang berbeza untuk Kedah di bahagian tengah? Ada percubaan yang satu lagi, percubaan liar dari Syazwan Zainul pula kali ini. Ya, satu lagi percubaan di luar kawasan penalti tapi tidak tepat ke arah sasaran mereka, ke arah pintu gol, tidak membahayakan langsung Muhammad Ilham di situ. Sekali lagi pertahanan-pertahanan pasukan Negeri Sembilan berjaya berada di hadapan Muhammad Syazwan, dan inilah yang menyukarkan beliau untuk membuat satu adjustment dalam buat shooting beliau tadi. Jadi apakah dengan kehadiran Amirul akan memberikan variasi ataupun sekadar memberikan tenaga baru untuk Kedah, Stan? Ya, bagi saya satu replacement, like for like. Posisi yang sama, kreativiti yang sama, kebolehan untuk membatalkan serangan lawan yang sama.
mungkin akhiran mainan pernah bermain lebih hadapan untuk pasukan-pasukan seperti JDT di mana beliau pernah bermain sebagai seorang midfielder yang lebih berhadapan. Tapi bagi saya lah satu tukaran yang memerlukan tenaga yang lebih dalam masa tambahan ini. Tetapi pertukaran terakhir yang akan dilakukan oleh Ramon Mokote ini yang memang penting kerana beliau mempunyai kelebihan untuk menukarkan satu pemain. Adakah itu akan melakukan pertukaran taktikal dari segi serangan? Kita akan menunggu. Sepakan percuma yang pantas diambil untuk Kedah. Mencari peluang terbaru mereka. Melakukan asakan dan serangan. Tetapi tidak dibenarkan setakat ini oleh pemain-pemain Negeri Sembilan. Liridon diapit Faris Daniel. Kemasukan Faris Daniel di separuh masa pertama, di separuh masa yang kedua yang dibawa oleh Azrai. Ya, dalam taktikal bertahan ini kita tahu kebolehan Faris Daniel adalah untuk membuat serangan, tapi dengan taktikal sebegini beliau banyak membantu barisan tengah untuk mengawal keadaan apabila mereka di attack oleh pasukan Kedah. Dan apapun, bagi saya satu persembahan yang boleh dikatakan baik dilakukan oleh Faris Daniel setakat ini. Mirol tambahkan dari Nur Hazrul. Antara terus ke dalam kawasan penalti, dapat ditanduk keluar di situ oleh Renes Rode. Buat Negeri Sembilan, mereka masih lagi bertahan. Satu percubaan dari Liridon Krasniki. Ya, kita lihat bagaimana turning yang dilakukan beliau. Cuba menjadikan gol seperti mana yang beliau lakukan minggu lalu menentang PKNS. Tapi kurang dia punya kelajuan yang memulihkan penjaga gol pasukan Negeri Sembilan untuk menangkap mudah bola itu. Perbezaan set di antara corak permainan yang ditampilkan oleh Kedah ketika berdepan dengan PKNS dan apa yang mereka tampilkan pada perlawanan ini? Bagi saya, risiko lebih banyak diambil ketika menentang PKNS di mana mereka keluar bermain dengan terbuka dan PKNS berdisiplin menggunakan corak gerangan serangan balas di mana PKNS telah mendahului dua kali sebelum mereka tewas perlawanan itu 4-3. Berbeza dengan perlawanan ini di mana kita boleh melihat mungkin pasukan Kedah lebih stabil mendominasi perlawanan. Mereka sedang menyukai perlawanan mereka, tetapi dari segi satu faktor mereka tidak setakat ini mencipta peluang yang cukup baik. Dari Arif, hampir-hampir terperangkap Ilham dengan lambungan yang dilakukan. Ya, kesilapan sebegini perlu dielakkan oleh Muhammad Ilham ataupun mana-mana penjaga gol kerana beliau bermain dengan cukup cemerlang setakat ini. Tapi satu saja kesilapan pasti akan terus memberikan zero markah kepada beliau. Jadi diharapkan jika beliau tidak mampu untuk menangkap bola itu, beliau perlu untuk menolak keluar lebih baik untuk menyelamatkan situasi pintu gol pasukan mereka. Penghujung separuh masa pertama di masa tambahan ini, masih lagi buntu tanpa jaringan. Kem pasukan Kedah mengharapkan sesuatu dapat dijelmakan menerusi sepakan penjuru. Arif Bermansyah, situasi yang akhirnya dapat dileraikan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan untuk menamatkan separuh masa pertama di masa tambahan. Ada pemain yang sudah mula menunjukkan reaksi betapa mereka kepenatan, tetapi masih lagi ada berbaki 15 minit yang perlu diharungi khususnya Negeri Sembilan. Tidak ada lagi peluang untuk pertukaran pemain. Ya, memang agak sukar untuk pemain Negeri Sembilan. Ada 15 minit yang terakhir lagi dan tidak ada pertukaran yang boleh dilakukan. Apa yang boleh mereka lakukan adalah terus bertahan seramai yang mungkin, tidak perlu untuk melakukan apa-apa serangan dan mengharapkan perlawanan ini akan berlanjutan ke sepakan penalti, dan di situ mereka untuk cuba mencari kemenangan melalui sepakan penalti. Ya, nampaknya pasukan Kedah sekali lagi berjaya mendominasi perlawanan masa tambahan separuh masa pertama, tetapi keletihan sudah mula dilihat
Dan bagi saya, selepas boleh katakan 110 minit yang ditunjukkan oleh pasukan Negeri Sembilan, kita akan beranggapan bahawa 15 minit baki perlawanan ini, mereka akan memberikan segala yang boleh untuk memastikan mereka menghabiskan perlawanan ini 0-0 dan membawa perlawanan ini kepada penalti. Tapi antara faktor yang penting dalam situasi ini adalah apabila mereka, kalau dan jika mereka ke penalti, adakah pemain-pemain mereka cukup bertenaga untuk mengambil sepakan penalti? Kekuatan mental, kekuatan fizikal, konsentrasi dan confidence akan bermain peranan yang sangat penting dalam 15 minit yang akan datang dan juga jika perlawanan ini ke penalti. Kipas kembali aksi di masa tambahan dengan separuh masa yang pertama. Penguasaan ditampilkan Kedah tetapi mereka begitu sukar untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Negeri Sembilan hanya percubaan-percubaan dari luar yang mampu dijelmakan. Ini adalah percubaan yang dilakukan oleh Sandro Da Silva antara pemain yang cukup aktif dalam masa tambahan ini. Begitu juga dengan Liridon dari Akram Akhinan yang turut berusaha menerusi sepakan kaki kanannya, hanya diperhatikan sahaja oleh Ilham Amirullah. Dan Kedah terus menguasai barisan tengah. Di bahagian tengah hampir-hampir kesilapan, Ilham mampu menghadirkan jaringan menerusi lambungan yang dilakukan oleh Arif Farhan. Tidak ada jaringan untuk tempoh 105 minit. Dan kali ini mereka akan menuju ke 15 minit yang terakhir. Separuh masa yang kedua. Masa tambahan di antara Kedah dan Negeri Sembilan. Pusingan yang kedua Shopee Piala FA 2018 yang kami bawakan kepada anda secara langsung sudah tentulah di saluran Hip Sports 3HD 703. Tiga penggantian pemain dilakukan oleh Azreco sebelum mereka menuju ke masa tambahan lagi. Sementara Kedah masih lagi memiliki seorang pemain yang boleh dibawa masuk oleh Ramuman Kote. Syazwan Zainon gerakan asakan Kedah di babak yang kedua masa tambahan ini. Masih lagi Syazwan mencari ruang dan lepas di situ. Peluang Kedah untuk melakukan percubaan ke arah pintu gol Negeri Sembilan. Ya, satu percubaan yang mungkin boleh dilakukan, tapi kita lihat bagaimana agak terencat di situ kerana fitness level yang sudah pada di penghujungnya, sudah kepenatan pemain-pemain, tidak boleh melonjakkan aksi terakhir pergerakan-pergerakan mereka. Syazwan Arif membantu di bahagian tengah untuk Kedah. Rishab Andik cuba masuk satu dorongan, bola dapat dikeluarkan oleh Rizal dan percubaan terus dari Andik. Ya, kita lihat satu lagi bola yang dihantar awalnya oleh Liridon dan Andik melihat ada ruang di hadapan beliau, melepaskan satu rematan yang cukup kencang, tapi teknik sepakan sedikit saja tersilap agar kerana bola itu telah melonjak tinggi dan apapun satu percubaan yang menarik daripada Andik Firmansyah. Kedah tidak mengendurkan asakan mereka, terus menerus memberikan tekanan. Liridon, Badrol, Andik, Sandro tidak dikawal, dapat ditampak di situ. Kembali semula untuk Andik. Juga yang menjadi penghalang adalah Redis Rode. Dua kali berturut-turut dia berjaya untuk mengekang, menyekat percubaan pemain Kedah. Kali ini Syazwan
Kembali semula untuk Syazwan. Asakan yang diberikan. Syazwan kehilangan bola. Dan akhirnya dia memberikan sepakan percuma. Tekanan demi tekanan. Seperti yang kita ramalkan Sally untuk dari Kedah buat Negeri Sembilan. Ya, tetapi kalau kita melihat segala yang dilontarkan, segala gerak serangan yang dilakukan oleh Kedah diabsorb dengan begitu baik. Sekali lagi saya hendak menyatakan tentang Renas Rodin. Lihat sajalah bagaimana anticipation beliau apabila Lady Dong Krasniki Badro Bakhtia cuba membuat gerakan pendek dalam kotak penalti. Kita melihat pembacaan game yang baik daripada Sebastian Renas Rodin. Ya, itulah tonggak penting ya buat pasukan Negeri Sembilan pada malam ini ya. Ronald Rode berjaya untuk bersama-sama dengan Rizal Fahmi menjadi tonggak yang cukup penting menghalang setiap asakan, setiap percubaan yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Negeri Sembilan cuba mara. Dasar yang baik dari Alvaro. Dia juga berjaya mengawal dengan tenang setakat ini di bahagian pertahanan. Diridon memberikan lontaran ke dalam untuk Kedah. Pantas diambil. Sandro juga sudah turun sedikit ke bawah. Dan agak lambat juga dia untuk naik semula ke atas. Tetapi Kedah cuba mencuba lagi. Menerusi rempatan yang dilakukan oleh Rizal Ghazali. Ya, tidak apa yang boleh mereka lakukan. Sekali lagi percubaan dari luar kotak penalti ya terpaksa dilakukan kali ini melalui pertahanan kanan mereka Rizal Ghazali ya. Kerana kita lihat sekali lagi ya pertahanan Negeri Sembilan mengekalkan disiplin bertahan yang cukup berkesan. Ini satu pujian buat mereka dan juga bagi saya inilah yang mungkin di diminta oleh Azrael Kor jika mereka tidak boleh untuk menyerang bertahan dengan cukup berkesan, menggagalkan setiap usaha yang ingin dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Liridon meneruskan permainan untuk Kedah. Badrol di bahagian tengah, percubaan yang juga tinggi. Nampaknya dengan keletihan yang menjerut diri pada ketika ini Sen. Hanya tindakan bijak individu yang akan menjadi pemisah. Ya, tepat. Kerana kalau kita melihat seperti Akmal dan saya ada mengatakan dalam awal perlawanan, apabila pasukan besar mereka keluar untuk mendapatkan gol awal dan pasukan lawan dapat bertahan, dapat frustratekan mereka untuk bertahan lama. Dan ini kita lihat pemain-pemain Kedah sedang mencuba daripada 30 yards, 25 meters, 20 meter, apa yang boleh mereka akan cuba kerana mereka hendak mendapatkan gol. Dan ini adalah satu kejayaan yang besar apabila ini berlaku daripada segi technical defensive untuk pasukan Azrael Kor. Ya, mungkin Ramon boleh memasukkan Zafuan Azman, seorang penyerang muda yang berpotensi, boleh mencuba beliau di 5 minit terakhir nanti kerana beliau juga mempunyai ketinggian yang baik. Mungkin hantaran-hantaran lintang mencari beliau, sesuatu boleh dilakukan. Dah mencuba Negeri Sembilan tak benarkan. Pertahanan mereka masih lagi utuh. Badul Bhatia untuk Kedah. Syazwan Zainon yang terus digunakan di bahagian tepi. Dengan hantaran yang dilakukan, kini Aaron Kumar pula mengawal. Clearance didekat oleh Aaron Kumar. Fabio Beck dapat dipinta di situ. Bahaya kedudukan Negeri Sembilan. Syazwan untuk Liridon. Bijak tindakan dari Liridon. Antara semula kepada Liridon. Sandro berjaya berapas. Masa ke Sandro percubaannya. Terus saja kena kapan Ilham Amirullah. Ya, satu peluang yang dimiliki oleh Sandro De Silva. Tapi kita lihat sudah kecil ya ruang yang ada di hadapan beliau. Itu memudahkan penjaga gol untuk menutup ruang dan menggagalkan usaha Sandro mendapat lebih banyak ruang untuk membuat percubaan ke arah pintu gol yang dikawal oleh Muhammad Ilham Amirullah. Tindakan kebijaksanaan individu sudah ada Sen, tetapi dihampakan pula dengan kecekapan penjaga gol. Ya, yeah, kalau kita lihat footwork daripada Lady Dawn dan Sandro. Memang bijak untuk mencari peluang untuk menggelecek lawan. Tapi apabila mereka berada pada situasi untuk menggunakan power play, iaitu tembakan atau tendangan yang deras, mereka tidak memiliki tenaga yang cukup apabila tendangan yang begitu lemah kepada Ilham dalam peluang yang terbaik daripada Sandro.
Ada kira-kira 7 minit yang terakhir untuk Kedah dan Negeri Sembilan membawa perlawanan ini ke penentuan sepakan penalti. Sepakan percuma dari Negeri Sembilan. Mereka kini memiliki ruang. Faris Daniel terlepas. Kedah merampas. Mereka merancang sesuatu yang baru. Menerusi Sandro Rasipa. Masih lagi Sandro menanti rakan-rakan untuk naik ke atas. Rizal untuk Andik. Tetapi dikecewakan dengan hantaran yang terakhir. Ya, itulah yang kita lihat. Hantaran yang terakhir itu tidak ada arah. Kerana tidak ada target man di hadapan. Kerana semua pemain, Liridon, Sandro, Badrul berlegar-legar di bahagian tengah. Tidak ada seorang target man di hadapan. Dan itulah perlunya memasukkan seorang pemain di minit-minit akhir ini untuk menjadi target man sebagai feeder untuk membuat set play kepada Liridon maupun Sandro. Ya, tepat Akmal. Saya melihat bahawa Ramon telah menghantar 2-3 pemain untuk warm up apabila menyanyi satu lagi pertukaran. Adakah pertukaran ini mungkin kerana beliau sedang mengingatkan tentang tendangan penalti? Syazwan Zainon masuk ke dalam. Masih lagi Syazwan. Alang. Dan sepakan gol untuk Negeri Sembilan. Pemain ini sekali lagi menjadi penghalang. Ya, itu adalah pemain terbaik yang saya pilih. Walaupun belum tamat, tapi beliau cukup banyak menyelamatkan pertahanan mereka, mengawal keseluruhannya. Kita lihat riak tubuh beliau cukup ceria, cukup berpuas hati dengan apa yang telah mereka lakukan sepanjang 115 minit perlawanan ini. Hanya 5 minit saja lagi yang akan memberikan kejayaan kepada mereka untuk bertahan sehingga penentuan sepakan penalti nanti. Runners Rode 4 penampilan bersama skuad kebangsaan Latvia menangi gelaran pada musim 2010, 2011 dan 2012 bersama-sama dengan pasukan Skonto FC dan juga meraih gelaran juara pada musim 2014 bersama dengan FK Ventspils. Itulah pengalaman yang ada yang dimiliki oleh pemain pertahanan Negeri Sembilan yang dipersembahkan beliau dalam perlawanan ini. Tetapi belum lagi berakhir. Dengan Andik cuba masuk, ada tackle dilakukan tetapi tidak ada reaksi, tidak ada isyarat dari Wan Muhammad Tarmizi. Ya, pastinya pengadil perlawanan tidak mahu memberikan apa-apa sepakan penalti. Sentuhan-sentuhan yang kecil sebegini boleh merencatkan kecemerlangan pengadil sepanjang perlawanan. Dan sentuhan itu bagi saya memang tepat tidak akan diberikan sepakan penalti. Apapun percubaan yang cukup baik daripada Andik dan cuba untuk memecah masuk pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Satu lagi tolakan untuk Andik. Usahakan di sini hantaran ke tengah. Tidak ada pula pemain-pemain Kedah yang menyambut dan menyudahkan hantaran itu. Saya melihat Sen, reaksi anda begitu serius melihat ulang tayang mengenai dengan tindakan pengadil. Ya, saya melihat larian pattern of run daripada Syazwan Zainon yang mungkin ada kesilapan. Beliau hendak berada pada penalti spot. Sepatutnya beliau lah pemain paling lambat untuk masuk ke dalam kotak penalti kerana saya melihat hantaran daripada Andy Umansyah begitu baik. Deras, mempunyai kualiti yang cukup jika mempunyai satu sentuhan yang kecil. Memang cukup untuk menghasilkan gol. Lihat sajalah di mana larian Syazwan Zainon. Liridon berada di hadapan. Kita melihat Badrul ke bahagian near post dan Syazwan Zainon sepatutnya berada pada bahagian far post. Betul Stan, sepatutnya beliau kekal berada di far post dan menunggu apa-apa saja bola-bola yang terlepas ke belakang dan menyambut antara itu. Tapi nampaknya adjustment beliau memang agak tersilap tadi. Dah cuba dan terus mencuba lagi menuju sisa-sisa babak yang kedua di masa tambahan ini. Andik sekali lagi menjadi penggerak di bahagian tepi. Sandro menanti di bahagian tengah. Sepakan penjuru untuk Kedah. Rizal Fahmi juga antara pemain yang berhempas kuras mempertahankan golnya.
Ya, setakat ini cukup cemerlang Asri Rizal bergandingan bersama Reynard Rode. Rendah sepakan dilakukan, mudah dikeluarkan dan itu adalah tindakan yang terlalu terburu-buru. Namun masih lagi dalam permainan, tetapi isyarat di seberang sana memberikan menyatakan pemain Kedah berada pada posisi offside. Ya, memang agak sia-sia percubaan yang telah dilakukan oleh Rizal Ghazali. Sepatutnya beliau mengawal dahulu bola, melihat kembali, membuka peluang permainan kembali daripada membuat satu percubaan yang tidak mendatangkan apa-apa faedah buat pasukan Kedah di minit-minit terakhir ini. Jadi saya mohon anda sekali lagi menjadi ahli nujum. Sekiranya kita berada dalam sepakan penalti nanti, kelebihan tekanan siapakah? Pasukan manakah yang akan merasakan tekanan, siapakah pasukan manakah yang akan berkelebihan? Bagi saya, tekanan berada pada pasukan Kedah. Mereka sedang bermain di rumah. Pemain-pemain akan mengambil sepakan penalti berhadapan dengan penonton sendiri. Dan sudah tentu tekanan berada dengan tuan rumah. Okay, mungkin itu tidak akan berlaku seandainya situasi ini dapat dimanfaatkan. Diri Don. Satu lorongan ke tengah peluang untuk Kedah. Cukup pengalaman, situasi-situasi yang cukup genting seperti ini cukup penting buat pemain-pemain pasukan Kedah. Dan kita lihat pemain Negeri Sembilan telah bertahan cukup baik, cukup cemerlang. Satu saja kesilapan di bahagian belakang pertahanan mereka, tidak menyedari datangnya Badrul Bakhtia menyambut hantaran itu dan memberikan gol pertama buat pasukan Kedah. Ya, kalau kita melihat larian lewat, memang setiap mengatakan tidak dilihat oleh sesiapa ya. Sekali lagi Syazwan Zainul yang bertukar posisi dengan Andy Umansyah. Bijak kali ini membuat satu bola lerengan leren yang menyukarkan segala pertahanan yang begitu baik pada malam ini daripada Negeri Sembilan. Jaringan yang pertama untuk Badrul Bakhtia musim ini, yang merintis laluan untuk Kedah pada kepusingan seterusnya. Satu jaringan yang amat dinanti-nantikan oleh para penyokong hijau kuning. Mereka terpaksa menunggu sehingga 119 minit. Betul, memang inilah yang diperlukan. Pemain ada berbagai jenis pemain dan inilah pelawanan-pelawanan genting, gol-gol seperti inilah akan melahirkan seorang bintang dan pastinya Badrul Bakhtia akan diingati sebagai seorang yang mungkin akan tamat selepas ini mampu untuk menjadi penyelamat dan juga bintang membawa Kedah untuk peringkat yang seterusnya. Juara bertahan Kedah akhirnya berjaya untuk memecah kebuntuan. Minit 120, Badrul Bakhtia meletakkan mereka di depan. Kedah hanya perlu untuk mengekalkan penguasaan. Liridon membawa bola. Dorongan untuk Andik. Hantaran kembali semula mencari Liridon. Tandukan penting dari Aaron Kumar menjelaskan keadaan. Namun waktu yang semakin suntuk untuk Negeri Sembilan memberikan tindak balas, memberikan reaksi pada ketika Badrul terbaring kerana dia telah memberikan segala-galanya. Ya, beliau pastinya sudah keletihan kerana jaringan yang digunakan itu, beliau memberikan effort yang cukup baik tadi dan saya pasti perlawanan akan tamat bila-bila masa sahaja. Dan apapun, perlawanan yang cukup menarik telah berjaya kita disajikan kepada kita di Darul Aman. Dari Seli, saya mahu anda bersiap sedia untuk kita memberikan rangkuman penuh di separuh masa yang pertama, separuh masa yang kedua dan juga masa tambahan ini. Sampai tumpuan kita berikan kepada Andi Bermansyah mencari ruang. Lintasan yang dapat dilakukan dan tiupan misal.